Untuk kita semua, salam sehat selalu dan salam budi luhur. Kita hari ini kuliah pengganti untuk pertemuan ke-6 mata kuliah desain dan pemrograman web. Untuk Cynthia, Dea, Ramadan, terus Reza, Sofini, Sri Wulan, kita mulai ya. Harap kalian standby. Nah, untuk yang belum mengikuti live session ini, bisa menonton video yang sedang saya rekam ini, nanti saya taruh di YouTube. Jadi kalau kalian pun ketinggalan, kalian bisa ngulangi yang dengan cara melihat video ini. Nah, untuk tugas, jangan lupa hari ini pun termasuk ada, yaitu untuk absensi dan untuk nilai tugas. Kalian ngapain? Mempul hasil latihan materinya ke github.com. Saya demokan. Sekali lagi, kalau kurang jelas, silakan langsung bertanya. Nah, di github.com, yang kalian lakukan adalah tinggal membuka repository DPW-nya. Jadi repository itu hanya cukup buka satu kali. Oke. Hanya cukup satu kali bikinnya. Nggak usah DPW 1, DPW 2. Yang bikin berkali-kali itu adalah folder-foldernya ini. Nah, ceritanya kita kali ini di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 kita perlu ngapain? Seperti yang saya bilang, kita add file, create new file. Ini bisa kalian sambil praktekin juga. Jadi untuk nilai kehadirannya diukur dari sini. Jadi sangat gampang maksudnya untuk nilai hadir. Tinggal bikin new file. Karena hari ini pertemuan ke-6 berarti angka 6 garis miring. Itu menunjukkan folder. Kemudian apa? readme.md. Di isiannya baru ketik name, nama lengkap, kelompok. NIM-nya NIM siapa? 20225 123, nama lengkapnya Sofini, kelompoknya SI2K. Nah, sampai ini apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Okay. Jelas, Pak. Iya, ini boleh langsung dikerjain sekarang nih. Bikinlah folder 6 garis miring readme dari add file tadi, isinya hanya NIM nama lengkap kelompok. Inilah untuk nilai kehadiran kalian. Tinggal kalian commit. Nah, saya bilang maksimal 1 jam setelah berakhir kan. Nah, berarti hari ini kan ada 2 sesi tuh. Sesi yang pertama sesuai rencana kita jam 2 sampai jam 5. Berarti paling lamanya jam 6 sore. Tapi harusnya kalau kalian sudah selesai bikin, ya lebih cepat lebih baik, jadi nggak perlu capek-capek mikirin. Nah, nanti ngapain kalian? Kalian kirim linknya itu ke saya. Linknya yang mana? Yang dari setting itu. Yang ada pack kan? Pages ini menunya. Nah, ini yang saya, kelas berat ini. Tinggal tambah angka 6, garis miring, readme.md. Link ini dikirim chat ke saya kayak gini nih, Japri misalnya, siapa tadi ya yang chatting saya, Sofini, ada nggak Sofini? Nah kayak gini nih misalnya, paste. Nah itu kabarin apa yang kalian kabarin nih, permisi Pak, Pak saya Sofini, NIM kelompok ini absensi pertemuan ke-6 saya. Terima kasih. Nah, hanya seperti itu. Permisi Pak, saya Sofini, NIM berapa kelompok ini absensi pertemuan 6 saya. Udah, sekali untuk kehadiran. Makin cepat, makin baik. Jadi kalian pun nggak perlu mikirin yang macam-macam lagi. Nah, untuk latihannya, nanti akan saya demoin lagi, sabar. Yang pasti, ada tugas latihan. Perlu ngapain di latihannya ini? Nah, saya akan mengabarkan atau ngajarinnya seperti ini. Jadi di GitHub tadi, klik lagi yang DPW. Intinya repositorinya tetap ini, folder 6. Untuk nilai kehadiran, sekali lagi ada readme. Isinya hanya seperti ini.
untuk nilai tugas, add file di folder 6, ya, create new file, yang dibikin tuh hanya index.html. Isinya apa? Sabar, inilah yang dibilang menyadur itu. Hari ini saya belajar apa aja? Nah, tunggu. Untuk kenyamanan kalian, karena di GitHub itu kan ada delay-nya, nggak langsung muncul hasilnya. Nah, maka file index ini buatlah di lokal. Saya sarankan seperti itu. Contohnya seperti ini. Saya akan bikin folder. Nah, di pertemuan ke-6, misalnya nama folder itu demo. Isinya itu adalah, ini bisa kalian langsung praktekin ya, karena akan langsung digunakan. Silakan saya tunggu. Buka sebuah folder yang masih kosong. Kalau belum ada foldernya, silakan dibuat. Saya tunggu. Kalau udah, silakan komen. Karena ini juga mesti kalian kerjain maksudnya. Nah, sekaranglah saya demoin. Silakan buka sebuah folder yang masih kosong. Di tempat folder kosong nih, kita mau tempatkan file-file yang akan kalian kumpulkan atau di-upload ke GitHub. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, komen ya. Halo, halo. Halo, anak-anak. Sudah, Pak. Oke, baru satu. Sisanya? Ramadan sudah. Sri, Dea, Reza, Sitya, sama Sofini udah belum? Saya ulangi ya. Yang saya minta adalah kalian buat folder baru. Foldernya itu otomatis masih kosong. Bebas lokasinya di mana. Yang penting kalian tahu aja nyimpannya di mana. Buatlah sebuah folder kosong. Yang saya akan demo ini adalah caranya ngerjain latihan untuk nilai tugas. Sudah? Selain Ramadan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Berarti udah semua? Udah, Pak. Oke. Kalau sudah, di folder kosong tuh coba klik kanan, new text document. Ini nih sampai kalian terakhir pertemuan pun caranya gini nih nanti. New text document. Klik kanan, new text document. Kalau sudah langsung komen ya, sudah misalnya. Sudah, Pak. Sip. Ada yang belum? Sudah, Pak. Oke. TXT-nya tampil nggak di kalian? Ada yang nggak tampil nggak? Tampil. Ada yang nggak tampil? Karena kalau nggak tampil agak fatal titik TXT itu. Ada yang tidak tampil? Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Karena file utamanya adalah index.html, maka kita rename index.html. Enter. Ini di yes ya. Silakan. Kalau ketinggalan, silakan komen ya. Buat file readme, file new text document.txt tadi di rename menjadi index.html. Wajib seperti ini, kecil semua. index.html. Sudah? Ada yang belum? Apakah sudah buat file index.html di folder demo? Sudah, Pak. Oke. Kalau belum, komen ya. Jangan sampai terlalu jauh ketinggalannya. Kalau sudah, silakan buka. Maunya Sublime atau Notepad? Notepad Plus Plus. Silakan kalian komen. Sublime. Sublime. Yang lain? Sama aja lah ya, Sublime ya. Silakan buka, harusnya masih kosong. Hah? Apa? Pak, laptop Sofini lagi laras satu ya? Error. Apanya error? Laptopnya? Laptopnya error. Iya, Pak. Terus? Kamu prakteknya gimana? Bentar. Lagi ngerestart apa gimana?
Ngerestart, Pak, sebentar. Oh, kamu ini aja ya, kami sambilan ya. Kamu Iya, nanti Pak. masuk kan belum terlalu jauh nih. Baru sampai bikin file index.html. Yang lain ada masalah lagi selain Sofini? Gak ada ya, kita lanjut. Apa yang diisi di sini? Nah, ini nih yang mesti kalian langsung ketik. Hasil saya latihan di pertemuan 6. Pertemuan 6 adalah, nah, ingat PR kayak gitu tuh. Coba aja, silakan. Hasil saya latihan. Gak mesti sama persis, intinya ini untuk latihan 6 kalian. BR tuh ganti baris. Silakan buat seperti ini. Hasil saya latihan di pertemuan 6 adalah di baris keduanya BR. Kalau sudah, silakan bersuara. Sudah, Pak. Sip. Yang lain? Sudah, Pak. Oke, ingat BR tuh adalah ganti baris. Kalau sudah, coba simpan. Simpan. Ctrl S ya. Ctrl S. Double click file HTML ini. Kebukanya apa di kalian? Double click file index.html. Kebukanya apa? Browser, Pak. Oke, aman yang Ramadan. Yang lain? Yang lain ada yang beda kebukanya? Halo? Sama, Nih ya, Pak. Hasilnya kayak gini ya. Ada yang berbeda hasilnya? Wajib-wajib seperti ini hasilnya. Walaupun kalian pakai Firefox, Edge, atau Chrome, nggak masalah. Yang penting keluarnya kayak gini. Sudah? Kalau sudah, mau kita lanjut. Udah ya. Pertama itu. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah, oke. Untuk UTS, karena kita butuh satu pertemuan lagi untuk penggabungannya, jadi kalian hari ini sudah wajib paham dulu dasar-dasar yang pertemuan satu sampai pertemuan hari ini. Nah, sekali lagi, kalau ada pertanyaan, tanyalah, jangan diem-diem, bahaya. Oke. Nah, README tadi sudah kita buat, yaitu di pertemuan 6, foldernya folder angka 6. Mana tadi itu ya? Nah, ini nih. Foldernya adalah folder angka 6. Ini dia nih. Foldernya folder angka 6, isinya adalah README. Udah. Ini nama lengkap kelompok, maksimal 1 jam. Sudah kalian bikin, nanti silakan kirim ke Telegram saya, Japri. Kemudian untuk tugas, dilihat dari kualitasnya. Jadi, kalau kalian acak-acakan, ya itu dianggap tidak terlalu berkualitas. Index.html sudah kita buat tadi tuh. Nah, enaknya gimana? Kita tinggal ngelihat di sini hasilnya langsung berubah. Contohnya misal saya nambahin apa tulisan, saya tinggal reload di sini, ya dia langsung berubah. Oke? Itu bedanya dengan GitHub. Tetapi kan saya nggak mungkin ngelihat di laptop kalian. Nah, makanya saya minta kalian ngupload di GitHub itu ceritanya. Kalau udah selesai gimana? Nanti saya demoin. Nah, harusnya yang ini cukup jelas. Intinya kita kalian latihan apa, itulah kalian catat di situ. Jadi kalau kalian lupa, tinggal membuka catatan tadi. Saya sambil ngecek latihan kalian, caranya gimana, sabar. Nah, sesuai agenda, hari ini yang kita bahas adalah tentang JavaScript. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, jangan ditunda-tunda ya, langsung aja bertanya. Nah, JavaScript itu sendiri apa? JavaScript itu tergolong client-side programming. Artinya apa? Apa yang kita lihat, apa kodenya yang dibuat, ya, itu saat dilihat view source oleh klien, hasilnya sama persis. Saya sudah pernah nunjukin yang cerita file HTML. Kalau kita klik kanan, view page source, codingnya ini, apa yang kita ketik sebelumnya di Sublime, sama persis dengan saat view page source. Oke, begitu juga untuk JavaScript. Apa codingnya untuk saat diketik kode tadi, Sublime tadi, nanti saat kita view page source, keluarnya sama. Buktinya apa nanti?
Pertama, teorinya JavaScript itu adalah client-side programming. Apa kode yang dibuat, itulah kode yang dihasilkan. Oke, berarti selain client, ada server. Servernya kapan? Nanti saat bahas PHP. Oke, sampai ini dulu. Apakah jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jelas lah ya, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian apa? Behavior atau kebiasaan dari sebuah halaman web. Apakah itu validasi? Contoh, validasi ini apa? Nggak boleh kosong, misalnya ada kayak gitu. Pop-up pesan. Kalau kalian belajar bahasa pemrograman, itu MSG box tuh, yang VB itu. Ya, misek box apa? Nah, sama kayak gini. Saat keyboard ditekan, dia bilang apa lagi misalnya. Atau saat klik kanan muncul tulisan apa? Maaf, nggak boleh klik kanan, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa digunakan menggunakan JavaScript. Jadi, kalau HTML adalah struktur dari halaman webnya, CSS adalah mempercantik struktur tadi. Nah, JavaScript ini sifatnya atau kebiasaan dari halaman webnya. Oke, jadi dia ada untuk struktur dasarnya, yaitu HTML. Selain HTML, kan kita udah belajar CSS kemarin. CSS itu untuk mempercantik tampilan. Nah, yang kali ini JavaScript ini behavior-nya, untuk kebiasaannya. Contohnya, oh, kalau ngeklik ini, harusnya tampil pesan ini, dan seterusnya. Itu ada kita nanti coba. Nah, kemudian apa? JavaScript itu sifatnya disisipkan pada kode HTML. Baik itu inline, baik itu internal, maupun eksternal. Inline ini, kalau kalian sudah mengikuti CSS yang kemarin, inline ini yang sama dengan CSS itu caranya. Internal apa? Ya sama dengan CSS juga. Terus ada eksternal, sama juga dengan CSS. Oke, jadi dia ada tiga macam penulisan yang disisipkan ke kode HTML. Nah, kemudian apa? Kita akan coba script JavaScript yang pertama. Yang disebut inline.js. Nah, langkahnya adalah, ini kalian langsung demoin juga, langsung praktekkan. Saya bimbing langsung nih, sama kayak harusnya di lab. Saya ulangi ya, silakan ikuti saya. Saya demokan caranya. Udah? Balik ke folder demo sudah? Halo, balik ke folder demo sudah? Folder demo ini ada di Windows Explorer yang tadi itu, yang kita bikin file index. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, contoh script ini merupakan gabungan HTML dan JavaScript yang ditulis secara inline. Nah, berarti filenya kali ini adalah inline.html. Silakan buat new text dokumen lagi. Ini bakal sering nih kita nih, new text dokumen kayak gini. Silakan buat namanya inline.html. Habis itu di yes. Buat file inline.html. Buka dengan sublime lagi. Silakan buat file namanya inline.html. Kalau belum, kasih tahu ya, jangan sampai terlalu jauh. Sudah, Pak. Oke, sudah? Belum, Pak. Oke, sip. Nggak masalah, ditunggu. Membuat file dengan nama inline.html. Kalau sudah bersuara ya. Kalau sudah, tolong bersuara. Buatlah file dengan nama inline.html. Masih kosong, belum diapa-apain. Sudah?
di dalam folder, satu folder mereka ini. Nah, ini nih keadaannya nih, index dan inline satu lokasi. Tapi bukan di GitHub ya, ini nih kita masih di komputer lokal, di laptop kalian masing-masing. Silakan buat dua file ini di laptop masing-masing dengan nama index dan inline. Apakah sudah? Sudah, Pak. Yang lain? Yang belum? Sudah. Yang belum ada? Kalau sudah, begini cara nyoba script-script yang saya berikan. Oke, saya ulangi, beginilah cara nyoba script yang saya berikan. Kalian lihat baik-baik. Nah, saya akan memposisikan kiri kanan. Supaya apa? Posisinya. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Saya akan sambil menjelaskan seperti ini. Nah, tetapi kembali lagi ke pembahasan kita yang sebelumnya. Kan kita ada bikin file index ya. Nah, harusnya poin pertama kalian udah tahu mau belajar apa. Begini cara bikin file latihan file index.html tuh. Latihan yang pertama ini kan inline.html ya. Jadi apa yang mesti kalian lakukan di index.html-nya? Nah, kalian mesti ngetik ini. Coba UL, bukan UL, OL, bukan UL. OL ini ordered list. Silakan ke index.html. Saya lagi menyampaikan bagaimana cara bikin catatan atau bikin latihannya. Nah, ini kan yang jadi dasar saya menilai nilai tugas kalian, kan? Nah, ini cara-caranya seperti ini. Silakan ketik setelah BR itu OL. Saya ulangi ya. Di baris ketiga, siap? Mic-nya boleh sambil dihidupin, silakan. Jadi kalian nggak bingung nyari tombolnya nanti. Di baris ketiga, yang mesti kalian ketik adalah tanda lebih kecil, OL. Sudah? Sampai ini sudah? Sudah, Pak. Oke, dihidupin aja, Bapak. Nanti kalau terlalu ribut, baru di-mute lagi. Kalau sudah, coba pilih. Dia langsung otomatis tutup nih di Sublime. Sampai ini sudah semua? Halo? Halo, halo. Sampai ini sudah? Sudah, Pak. Oke, sip. Kalau sudah, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ya, kita mau bikin list. Diketik dengan LI. LI tag itu. Di double klik aja. Nah, dia otomatis kayak gini. Sudah. Strukturnya OL. Di dalam OL ada LI. Ini pakai tab nih. OL. LI. OL ini ordered list. LI ini listnya. Berarti ordered berurutan. Kayak bullet numbering di Word. Apakah sudah? Yang ada yang belum? Sudah, Pak. Berarti sudah semua ya. Kalau sudah kita lanjut. Kalau belum, jangan sampai terlalu jauh bilang belumnya ya. Kita bahas bertahap nih. Ini cara menjawab file latihan untuk yang saya nilai sebagai nilai tugas kalian. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, di dalam LI-nya kita ketik apa? Nah, yang kita ketik adalah kan kita sekarang ini lagi mau nyoba inline JavaScript, kan? Berarti kita tulis saja penulisan JavaScript inline. Udah? Penulisan JavaScript inline. Sudah? Penulisan JavaScript inline. Tinggal
tinggal kita niruin mau bahas apa sih di slide ini. Nah, kita tinggal niruin seperti ini penulisan JavaScript inline. Sudah? Kalau sudah, belum bersuara ya, bersuara juga ya, jangan terlalu mudah. Kalau sudah kita lanjut. Filenya masih ingat nggak file apa yang kita bikin tadi untuk yang si inline? Nama filenya? Nama filenya masih ingat? Apa? Masih. Apa inline.html. Apa? Inline.html. Ketik inline.html. Diketik. Inline.html. Diketik. Silakan. Sudah. Oke, kalau sudah mengapit inline.html ini ketik tag A. Mengapit inline.html ketik tag untuk link yaitu A. Sudah Pak. Oke. Kalau sudah diapit ya. Coba sekarang tambahin A spasi ref. Nah, dalam tanda petik kayak gini nih. Saya ulangi ya. Kan tadi mengapit nih. Kita kasih spasi, ketik H ref seperti itu, tekan tab atau tekan enter. Sudah. Dia masih kosong di ref-nya. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ingat yang belum, jangan diem-diem ya. Nanti terlalu jauh ketinggalannya. Kalau sudah, inline.html-nya di-copy, di-paste ke sini. Inline.html di-copy, di-paste ke sini. Sudah? Copy inline.html. Nah, di-paste ke sini. Apakah sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, balik ke browser. Balik ke browser kita. Yang ada file index tadi, yang kayak gini. Coba di-reload. Harusnya ada seperti ini. Sudah? Balik ke browser, reload. Balik ke browser, kemudian reload. Ada muncul angka 1? Ada, Pak. Oke, kalau sudah, coba klik inline.html-nya. Apa yang terjadi? Inline.html diklik, apakah yang terjadi? Kosong. Yang terjadi adalah dia akan membuka file inline.html. Kalau dijawab ya, kalau pertanyaan seperti itu dijawabnya, dia akan membuka file inline.html di ya halaman dia, di tab dia. Taunya dari mana? Ujung nih inline ya, namanya inline.html. Nah, kita back baru bisa kembali ya. Oke. Nah, biar nggak ribet bolak-baliknya seperti itu, memang masih kosong tampilannya karena kita belum ngetik di inline. Nah, biar nggak bolak-balik seperti ini caranya. Setelah tanda petik tutup href, setelah tanda petik ya, sudah, kasih spasi target. Saya ulangi, setelah tanda petiknya HTML yang inline, kasih spasi, ketik target, target seperti itu. Target, kalau udah terpilih, kalian tekan enter. Sudah? Target, diisi di target, siap? Kalian, saya sambil jelasin ya ini ya langkah-langkahnya, pastikan sudah selesai ngetik dulu.
Apakah sudah selesai ngetik target? Halo? Sudah, Pak. Oke, ada yang belum? Gini aja, kalau kalian diam, saya anggap udah ya berarti ya. Maka saya akan lewatin. Tapi jangan jangan terlalu jauh. Maksudnya, kalian diem atau makin jauh, makin pening nanti kalian ngikutin ya. Jadi, perlu kalian lakukan. Kalaupun belum, bilang belum ya. Jangan malu-malu. Nah, saya anggap sudah nih. Berarti targetnya diisi apa? Underscore blank. Underscore blank. Di dalam target, underscore blank. Untuk apa? Nanti bentar lagi kita coba. Ini dasar-dasarnya untuk di link. Udah pernah dipelajari juga. OL pun yang format teks harusnya sudah pernah dipelajari. Targetnya blank. Kalau sudah disimpan. Ditulisnya underscore blank ya. Kalau sudah simpan, silakan balik ke indeks tadi di reload. Dicoba sekarang diklik apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Membuka di tab baru, Pak. Membuka file inline.html di tab baru. Itu ceritanya. Berarti target blank itu adalah membuka jendela atau tab baru. Jelas ya? Nah, ini nih saya sambil kalian praktek sambil saya jelasin. Harusnya kalau kita kuliah offline bentuknya ya kayak gini. Saya demo sambil jelasin, kalian coba. Udah semua? Sudah, Pak. Oke, nah ceritanya ini baru sampai angka 1, yaitu inline. Berarti untuk berikutnya yang belajar slide selanjutnya, nambah lagi angka 2, nambah 3, dan seterusnya. Nanti saya demoin lagi. Nah, sekarang kita berpindah ke inline. Ceritanya ini nih untuk nilai tugas. Nilai absennya apa? Readme tadi. Nilai tugas index.html. Tetapi index ini terdiri dari file-file lainnya. Nah, baru kita beralih ke inline. Inline ini diisi apa? Sesuai di materi. Nah, saya udah sampaikan ini nih script gabungan HTML dan JavaScript. Tapi JavaScript-nya ditulis secara inline. Inline itu yang kayak gimana? Sebaris dengan kode HTML atau kode lainnya. Berarti ada yang nggak sebaris? Ada. Nanti saya demoin. Nah, cara ngerjain yang seperti ini latihannya gimana? Bukan ngetik berurutan seperti ini dari atas sampai bawah, tapi kita lihat dulu. Form pasti ada tutup. Berarti mulai dari sini, berikutnya baru sini. Nah, ikutin saya ya. Buka form yang seperti ini ada di inline. Yang diketik adalah di inline. Form tag. Kalau sudah ada pilihan kayak gini, diklik aja. Habis itu di enter. Sudah ya. Kalau belum, jangan diam-diam. Bilang belum, tunggu. Form spasi method. Enter. Metodenya adalah post. Spasi lagi action. Enter. Kosong. Nah, ngerjainnya mulai seperti ini. Jadi form dulu, buka tutup. Method, isi, baru action. Kalau belum bersuara ya, kalau sudah saya anggap kalian sudah. Jadi cara ngerjainnya seperti ini dulu. Jangan diketik form method action, ketik ininya nanti. Jangan. Saya ulangi, caranya gimana? Buka form, enter, enter. Form buka, form tutup, mulai dari sini. Ketik method post spasi action, enter. Sampai ini dulu yang dikerjain. Sudah? Kalau diam, saya bilang anggap sudah ya. Bersuaralah misalnya kalau kalian belum. Nah, saya akan lanjut. Ketik teks. Otomatis kapital. Yang saya ini saya nggak nge-enter ya. Kalian lihat aja 1, 2, 3. Ini menunjukkan baris ya. Nah, jadi kalau saya gedein, dia seolah-olah ke bawah. Itu bukan saya enter. Lanjut aja. 1, 2, 3. Di baris kedua, kapital. Apa yang mesti saya lakukan? Input. Input type. Nah, kayak gitu. Input type
type-nya masih kosong, name-nya masih kosong. Silakan kalian buat. Nanti saya sambil jelaskan. Input type, text, name. Kalau di saya ini nggak ada tulisan name-nya. Ya. Di baris ketik teks otomatis kapital, nggak ada name-nya. Sekarang perlu nggak kita ngisi name-nya? Kalau mau diisi sekarang boleh, kalau nggak pun nggak masalah. Tapi umumnya untuk pemrograman nanti kita perlu yang namanya name ini. Malahan lebih lengkapnya tambah dengan ID. Tapi untuk sekarang name-nya ini kita kosongin aja atau hapus. Input type text, name-nya saya hapus. Sampai ini sudah ya. Kalau belum, bersuara. Jangan terlalu jauh. Apa yang saya mesti lakukan? Di sini ada namanya onKeyup. OnKeyup ini milik JavaScript. Jadi ketiklah onKeyup. Nah, ini udah milik JavaScript nih. Saat tombol yang di keyboard ditekan, mau ngapain? Ganti this. This ini dianya. Value diisi dengan this titik value titik to uppercase. Uppercase to uppercase sendiri adalah metode dari JavaScript yang membuat apa yang kita ketik jadi kapital. Kita coba dulu sampai ini. Simpan. Jadi formatnya adalah saat ditekan ada key up, ada key down, ada key press, sama aja key up aja pilihnya. This dot value sama dengan this value. Jadi nilai dia adalah nilai dari input ini adalah nilai dia sendiri diubah ke uppercase. Itu maksudnya. Nilai dia sendiri diubah ke uppercase. Sudah ya. Kalau sudah balik ke browser kita yang index tadi inline-nya diklik. Nah, coba ketik walaupun kalian nggak nyedupin caps lock, dia langsung berubah seperti ini. Tuh. Oke, semacam di replace ya. Silakan dicoba. Apakah sudah? Apakah sudah nyobanya sampai ini? Dan apakah berhasil? Halo? Sudah, Pak. Oke, yang lain? Sudah, Pak. Oke, bagus. Berarti kalau kalian diem tuh, saya anggap sudah lah ya intinya ya. Daripada kalian pening dengerin, udah belum. Nah, kalau kalian diem artinya sudah. Maka saya akan lanjutkan. Nah, apa catatannya? Catatannya seperti ini. Ini kan udah kita selesai nih bikinnya yang tadi tuh. Catatannya apa? Penulisan JavaScript inline. Yang terdiri dari... Nah, baru kalian tambahin. Yang pertama ini apa? Membuat input otomatis kapital. Dengan... Apa tadi? This value, nah inilah dibilang catatan. Tetapi baru satu catatannya. Satu ini aja belum selesai karena kita baru sebaris ngetiknya. Penulisan JavaScript inline yang terdiri dari membuat input otomatis kapital dengan this value to uppercase. This value uppercase saya ngambil dari sini. Jadi indeksnya tetap terbuka. Tetapi isinya selalu saya update. Sambil kalian nyoba yang ada di materi. Nah, this value to uppercase. Oh, caranya gini kalau mau bikin dia kapital. Nah, kalau sudah, ingat baru satu biji yang dibikin. Kemudian gimana kelanjutannya? Nah, di bawah ini ada BR. Berarti habis ini kita ketik BR. Di baris kedua ini yang saya blok sekarang, itulah yang dibilang JavaScript inline. Yang sekarang ini nih,
Kenapa disebut inline? Karena dia inline atau sebaris dengan baris HTML. Sebaris. Namanya sebaris ya kayak gini nih. Nah, tapi kan kalau kalian ngelihat yang sekarang nih kekecilan ya saya zoom nih. Ya, dia sebaris dengan baris HTML. Barisnya mana? Yang angka 2 ini. Karena dia sebaris, dibilangnya inline. Nah, kalau sudah, setelah BR, di sini ketik teks bentuk email. Ketik teks bentuk email. Sama kayak tadi, input tag, enter. Tipenya adalah email. Name-nya, kalau di saya ini belum saya contohkan name, jadi belum sampai pembahasan di name. Kita belum ada bahas name. Kecuali kalau udah masuk PHP nanti butuh yang namanya name. Input type email. Kalau sudah, untuk nyoba dia email ini, mesti ada suatu tombol. Tombol submit. Berarti BR. Input, tipenya submit, value-nya adalah proses. Nah, silakan buat dulu sampai ini. Silakan dibuat seperti ini. Ketik teks bentuk email, input type email, BR, input type submit, value proses. Silakan. Kalau belum, bilang belum ya. Ini kalau sudah saya lanjutin. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kenapa saya tambahkan input type submit? Ceritanya kita perlu mensubmit dulu, baru dia berfungsi. Nah, benar nggak kayak gitu? Coba seperti ini. Reload lagi di inline. Kalau yang atas ini kan nggak masalah dia. JavaScript langsung jalan. Ketik teks bentuk email. Walaupun saya nggak ketik bentuk email, saya ketik bentuk angka. Dia nggak ada tampil apa-apa, nggak ada perubahan apapun. Yang berubah adalah setelah saya proses, harus menyertakan bentuk add itu. Sama kayak kalian, nim add. Udah selesai belum? Habis add, kata dia, belum selesai. Apa yang belum selesai? Domainnya apa? Habis domain pun apa? Ododo misalnya yang tadi itu saya ketik gini. At ododo misalnya ododo. Nah, itu kan udah selesai dia anggap, tapi sebenarnya belum lengkap. Harus ada yang bentuk seperti ini. Misalnya ada com-nya atau apanya. Jadi bentuk email tuh bukan sekedar domain. Mesti ada titiknya. Misalnya kayak gini nih. Nah, titik ide misalnya baru kita dianggap email. Oke, jadi ada apa? Namanya, nama email, add-nya, add domain apa tuh lengkapnya biasanya ada titiknya. Oke, proses, harusnya udah. Jadi, tombol eksekusinya adalah submit ini untuk mengetahui benar nggak itu tipe email. Nah, tapi yang barusan kita coba ini dibilangnya bukan JavaScript. Ini ada di HTML5. Yang sedang kita pelajari ini HTML5. HTML5. Salah satunya adalah input type email. Oke. Kalau yang HTML sebelumnya, belum ada input tipe untuk email. Kita harus bikin validasi sendiri menggunakan JavaScript. Tapi dia sudah ada built-in-nya. Jadi kalau kita asal ketik di bagian email, dia nggak boleh hit. Mesti ada bentuk add-nya. Oke. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Jangan diam-diam aja. Nah, saya anggap kalau nggak ada pertanyaan, sudah. Begitu juga untuk tipe yang namanya number. Input tipe number. Saya tinggal copy aja. Copy, paste seperti ini. Ketik angka. Bentuk angka. Input type email, tinggal saya ganti number. Silakan kalian coba ya. Nah, saya simpan. Saya reload lagi di inline. Continue. Angka. Saya ketik huruf misalnya. Dia nggak akan bisa kecuali eksponen. Ya, eksponen eksponensial itu.
Kecuali E menandakan itu eksponensial. Sampai ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Untuk tipe email, tipe number, sama. Ini masih masuk ke HTML5. Nah, atribut selain tipe number nih, atribut tipe number apa aja? Salah satunya adalah min. Min-nya berapa? Min-nya 5 misalnya. Max-nya 7. Nah, kapan min-max ini digunakan? Misalnya kayak gini. Min-nya adalah umur termuda untuk menjadi pacar si Sofini. Misalnya, umur termudanya adalah 17 tahun. Paling tuanya adalah 23 tahun misalnya. Di luar itu nggak diterima sama Sofini. Nah, kita coba simpan. Apa yang terjadi ada min, ada max? Saya coba ya. Tadi bilangnya ada 17, ada 23. Sekarang saya misalnya hajar. Tipe number, saya isi 50. Bisa itu diisi, ya nggak? Ingat, ada tombol eksekusi, yaitu proses. Klik value harus di bawah katanya 23, karena maksimumnya 23 kan? Berarti kalau saya isi 24, beda dikit. Dia bilang, nggak boleh, ada dia paling maksimal itu 23. Saya isi 23. Nah, itu berhasil diproses. Kalau saya isi 16, harus lebih besar dari, lebih besar sama dengan 17. Nah, berarti masukkan umur Anda. Jadi, sistem yang Sofini bikin pinter misalnya. Untuk mencari sistem informasi pencarian jodoh misalnya. Nah, dia masukin umurnya, udah otomatis ditolak tanpa Sofini mesti ngeklik. Nah, misalnya diisi 18, karena masuk rank ini, dia bisa diproses. Prosesnya mana? Memang belum kelihatan di sini, sabar. Oke, ini harusnya sudah ya. 17, 23, min max. Minimalnya berapa, value yang bisa diterima, maksimalnya berapa. Nah, kalau sudah, kita lanjut yang berikutnya. Ada yang namanya ketik sesuatu, akan tetapi ada kata-kata required. Nah, sebenarnya zaman dulunya, ini nih yang ngerjain tiga nih, email, number, sama required, adalah si JavaScript. Tapi zaman sekarang udah lebih enak. Kita tinggal ngapain? Nah, tinggal ngetik aja, ketik sesuatu. Tinggal menggunakan yang bawaan si HTML5, ketik sesuatu. Wajib diisi keterangannya. Input type adalah teks. Name-nya saya ilangin. Bedanya tulisannya ada required. Required ini artinya dibutuhkan. Nggak perlu diisi di dalam tanda petiknya. Nah, apa yang terjadi jika ada required? Kalau kalian ingat, tadi saya kosongin yang lainnya, nggak masalah dia. Ya. Bedanya kali ini, kan sudah ada ketik sesuatu wajib diisi, proses. Dia harus diisi dulu, baru bisa diproses. Baru ada diisi, baru bisa proses. Kalau nggak diisi, dia minta diisi. Nah, itulah dibilang validasi. Validasi JavaScript itu sendiri sudah ditanamkan di HTML5, sehingga kita lumayan terbantu lah maksudnya. Nah, input type text, input type number, input type email, semuanya bisa diterapkan required ini. Required itu sesuatu yang dibutuhkan, harus diisi, baru bisa diproses. Oke, sampai ini jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Nah, berarti catatan kita adalah penulisan yang terdiri dari ini. Nah, berarti ada namanya validasi dengan HTML5. Udah kita coba. Ini apa aja yang validasi dengan HTML5? Ada namanya number, ada namanya email, ada namanya required. Oke, ini catatannya. Jadi, sambil nyoba, sebenarnya tiap pertemuan tuh kalian ngerjain kayak gini nih lah. Intinya memahami, oh ternyata validasi itu ada number, ada email, ada required. Sama kayak yang barusan kita coba nanti. Nah, misalnya kalian mau tambahan nih, tetapi butuh sebuah
tombol submit. Nah, ini yang saya bilang, tombol submit inilah kuncinya agar mereka ini bisa jalan. Beda dengan JavaScript. Karena behavior, saat diketik pun tanpa disubmit, dia bisa langsung diubah. Oke, kalau belum bersuara ya, kalau belum jelas, jangan terlalu jauh. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin lagi. Nggak ada? Oke, aman lah. Kalau nggak ada, nah, di ini ada juga ketik NIM. Ketik NIM dalam kurung bentuk angka. Perlu kalian hafal nggak yang ini? Nggak usah dihafalin. Yang penting kalian tahu, oh, kalau mau bentuk angka, caranya gimana? Oke. Ini kan lumayan panjang nih code-nya nih. Nggak perlu kalian hafalin, tersedia kok online. Nah, apa yang mesti kalian lakukan? Input type text. Lihat ya, input text tadi, nah, text. Kalau kalian ingat, input type text itu yang paling atas ya, otomatis kapital. Yang terjadi apa? Kalau ngetik text, otomatis kan bisa nerima text ya. Bener nggak? Yang di atas nih. Kalau kita ketik text, bisa input angka kan? Halo? Halo, halo? Anak-anak? Oh, anak-anak. Iya, Pak. Ya, enggak sama maksud saya, deh. Yang sekarang, yang saya tunjukin nih, saya ngetik sesuatu yang namanya input text, dia bisa nerima text dan angka. Gitu ya. Kalau saya bikin lagi input type text, berarti di NIM ini bisa yang namanya huruf juga dong. Iya nggak? Di sini. Benar nggak? Benar, Pak. Padahal NIM itu kita mau angka. Nah, inilah bentuk JavaScript ini, bentuk angka mau diterapkan di sini. Walaupun dia inputnya text, karena JavaScript untuk behavior ya, bisa diterapkan. Caranya gimana? Di code yang saya sudah minta kalian download tadi, kita tinggal copy aja nih. Nggak perlu diapalin yang ini, kepanjangan. Key code ini adalah tombol-tombol di caps lock yang nunjukin. Misalnya 58 tuh untuk tombol angka 0 misalnya. Yang ini nih 106 misalnya untuk angka 9 dan seterusnya. Oke. Sekali lagi nggak perlu diapalin. Yang perlu kalian lakukan adalah ambil on key down sampai tanda petik ini. Saya ulangi ya, yang kayak gini nggak perlu dihafal. Yang penting kalian tahu cara pakainya aja. On key down di copy sampai mana ngopinya, sampai yang tanda petik ini. Copy sudah diterapkan kemana? Nah, ketik NIM, input type text, di paste ke sini. Sekali lagi jangan dihafalin. Saya pun nggak ngapalin nih kayak gini nih. Jangan dihafalin. Yang penting kalian tahu, oh, kalau mau cara pakai untuk bentuk angka, salah satunya pakai key down, ada return-nya. Return key yang ditekan, dia bilang. Jika key-nya antara ini, maka return-nya adalah true. Kalau true, berarti dikembalikan nilainya. Selain itu, dibikin false sama dia. Sekali lagi, ini jangan dihafal kodenya. Cukup tahu aja untuk apa. Oke, di NIM berarti saya tambah BR. Ketik NIM, copy paste. Ada yang nggak bisa copy? Berarti bisa semua ya. Silakan copy paste, habis itu dicoba. Silakan. Di copy, habis itu dicoba hasilnya apa. Silakan di copy. Silakan di copy, habis itu dicek hasilnya apa.
ada yang udah selesai. Silakan dicopy, kemudian dicoba hasilnya apa. Jangan dipakai ketik. Apakah sudah? Sudah, Pak. Bagus. Ramadan, apa hasilnya Ramadan? Tidak bisa input huruf, Pak. Oh, simbol? Simbol. Simbol Nggak tuh bisa. at, tanda seru, pagar, bintang, kayak gitu. Tanda Nggak tanya. bisa. Oke, berarti aman ya. Yang Ferry. 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 Oh, Ferry. Oh, Ferry lagi diam. Kalaupun kalian menggunakan handphone, yang saya sedang presentasikan di layar atas itu bisa kalian zoom ya. Tinggal kalian tarik jari aja, nge-zoom itu. Nanti kelihatan teksnya. Berarti yang lain sudah apa belum nih? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya kalau sudah ya. Kalau sudah kita lanjut, kita bahas yang berikutnya. Nah, yang ini berarti saya tinggal reload. Yang awalnya bisa diisi teks, kali ini saya reload. Teksnya itu sekarang udah nggak bisa lagi, harus angka. Nah, cara selanjutnya gimana? Berarti saya butuh dia maksimal NIM itu adalah 10 kan? 10 digit ya. Itu silakan kita tambahkan di input tab teks ini. Boleh setelah tanda petik tambahkan max length sama dengan 10. Silakan max length sama dengan 10. Max length sama dengan 10. Untuk apa? Panjang maksimal yang bisa diterima input NIM 10. Karena NIM kalian kan 10 digit. Nah, jadi dia bisa diterima sepanjang 10 digit. Silakan dicoba. Kalau ini masih banyak, nah tinggal kalian reload setelah nyimpen tadi. Dites, masih bisa banyak nggak dia di inputnya. Max length sendiri bawaan dari HTML, bukan JavaScript. Sudah ya, kalau belum bersuara. Kalau belum bersuara. Kalau sudah saya lewatin. Nah, saya tinggal reload. Saya tinggal coba. Ketik 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 ketik. Udah, dia berhenti walaupun saya masih ngetik. Ya. Berhenti di 10. Itu max length. Nah, catatan kita berarti dari tadi email udah, required sudah, tombol submit sudah. Yang belum tuh adalah membuat input teks hanya bisa angka dengan key code. Nah, itu catatan latihannya. Satu biji udah lagi. Nah, kita lanjut. Kalau belum, jangan lupa bertanya. Nah, berikutnya kita bikin link. Link itu kan sesuatu yang diklik. Berarti di sini saya tambahkan untuk link. Tag A buka tutup ya, tag A ini A refnya apa buka tutup. Di refnya saya tidak ada linknya, hanya tanda pagar. Terus saat on click, saat diklik
mesti ngapain? Alert itu adalah perintah JavaScript. Semuanya yang kita coba sekarang masih termasuk untuk inline JavaScript. Alert. Untuk nampil kotak pesan, message box, kamu cakep misalnya. Nah, apa tulisannya? Labelnya, label tag-nya klik pesan. Silakan disimpan. Alert, kamu cakep, klik pesan. Terus tambahkan BR lagi terakhirnya. Nah, kita hampir selesai untuk inline JavaScript. Yang dibilang JavaScript itu yang bagaimana, dia nggak perlu tombol proses untuk dijalanin ya, kayak gini nih. Tinggal cukup diklik, alert, kamu cakep. Tinggal kalian coba. Reload, ada link, klik pesan, tep. Oh, ada pesan kayak gini. Berarti itu mainnya di JavaScript. Nah, kebetulan yang dimainin adalah alert. Kamu cakep sekali, misalnya. Tinggal disimpan. Tinggal di-reload. Klik. Kamu cakep sekali. Oke, seperti itu ya. Silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Jadi, di sini nunjukin, oh, cara menggunakan inline JavaScript seperti ini. Bisa langsung sebaris digabungin dengan HTML. Berarti ada yang nggak sebaris. Ya benar ada, tapi nanti habis kita bahas yang ini dulu. On click alert, kamu cakep sekali. Klik pesan. Klik pesan itu adalah tulisan yang tampil di sini. Oh, berarti di antara A itu itulah teks yang ditampilkan. On click alert. Alert itu adalah JavaScript-nya. Kamu cakep sekali. Pesan di JavaScript pakainya alert. Saat diklik, nah kayak gini, kamu cakep sekali. Sudah semua? Jika ada pertanyaan, silakan tanya. Untuk pembahasan penulisan JavaScript inline-nya sudah selesai. Saya mau lanjut ke materi berikutnya kalau tidak ada pertanyaan di yang inline ini. Pak, mau bertanya, ya, Pak. Silakan. Yang bertanya kalau siapa? Kalau tulisan Sasmita, Pak. Iya, silakan Sasmita. Kalau tulisan kamu cakep sekali itu bisa diganti dengan alamat website nggak, Pak? Alamat website? Iya, kayak misal www. Jadi bisa, itu tapi kan maksud kamu mau diklik? Ya, misalnya langsung ke halaman web yang lain gitu. Dia beda. Bisa pakai ini nggak? Itu benar, beda. Ada di JavaScript ada, tapi bukan alert-nya. Dia ada di JavaScript, namanya Windows Location. Nih, tunggu. Ini bukan pakai ini ya, Pak? Bukan, window location. Window location. Nih, JavaScript window location. Nanti kalian sambil, kayak gini nih, Sasmita kan sedang bertanya nih. Jangan, walaupun materi saya nggak saya sampaikan, kebetulan di slide-nya kan nggak ada kan, jangan takut mencari di Windows, di Windows. Di Google, ya, sambil kalian googling. Caranya gimana? Nah, kalau ini kan inner, pack location. Terus ada location, hostname, segala macam. Tapi bukan yang ini nih. Dia ada untuk ngebuka yang namanya lokasi buka file. Window location adalah apa? Nah, kayak gini nih apa nih? On click new doc. Kita coba ini ya. Load. Nah, dia kebuka halaman lain. Tapi bukan kotak pesan. Buka link itu. Ya, jadi ada tampil apa? Window location assign. Kayak gini ya. Saya tes ini. Saya tes. On click-nya saya copy. Kalian lihat aja caranya. Tapi bukan alert, beda perintah mereka. Nah, saya copy yang ini, alert ini saya ganti sekarang. Window location sekarang adalah perintah JavaScript-nya. Tetapi mau buka Waitress School. Nah, kita coba. Simpan. Simpan harusnya sekarang ada dua. Klik pesan saya klik yang ini, kebukanya adalah apa ini namanya, Waitress School-nya, sesuai yang saya ketik di sini. Nah, kalau kita sering download, apalagi mau download film Korea ya, si Sasmita ya, biasanya kan ada iklan-iklan kayak gitu tuh ya, tampil, langsung tampil ke halaman mana, kayak gitu. Dia biasanya bisa pakai window location. Saya ulangi ya. Kayak download Korea tuh, pernah nggak Sasmita? Apa download apa? Pernah, Pak. Nah,
kadang ada pesan kan, ada pesan kayak gini, diklik gini langsung tampil. Nah, itu berarti dia langsung berkelanjutan dia. Nih, berkelanjutan itu bagaimana kayak gini nih, lihat ya. Alert kan sekali, ya nggak? Saat on click, alert nih yang pertama dijalanin kan. Yang keduanya gimana? Coba tambahin titik koma, paste in. Berarti sudah ada dua perintah. Nih, dua perintah itu dalam artian kayak gini. Baris pertama dia ngerjain ini, baris kedua, perintah kedua dia ngerjain ini. Kita coba sekarang. Kalau tadi kan saya mesti ngeklik pesan, baru keluar ini ya. Nah, kita tes sekarang. Saya reload. Saya klik pesan. Keluarnya apa tadi? Masih ingat nggak keluarnya apa? Saya klik yang ini tadi, masih ingat nggak? Halo? Yang lain? Kamu cantik sekali ya. Kamu cakep, bukan cantik. Ya, kamu cakep sekali. Nah, lihat nih, lihat ya. Saya klik keluarnya kamu cakep sekali. Ya nggak? Saya klik OK. Apa yang terjadi selanjutnya? Tahu nggak? Yang kalau yang sebelumnya kan nggak terjadi apa-apa ya. Kalau yang ini yang terjadi? Bakal ke web waitress school. Ah, nggak ya? Jadi inline akhir perintahnya diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau kita mau ada dua perintah JavaScript di satu baris, bisa caranya seperti ini. Nah, biar nggak bingung, ininya saya hapus aja nih. Nah, berarti kita bisa gabungin seperti ini. Oke, okay. Window location assign. Lokasinya di mana? Lokasi Windows-nya. Window yang kebuka sekarang. Nah, kalau disimpan, klik OK. Okay. Nah, makanya kadang kita ngeklik OK itu dia kebuka di halaman baru, Lazada atau apa, padahal kita mau download filmnya, kebuka di tab baru. Oke. Okay. Itulah gambaran contohnya. Biasanya mereka pakai JavaScript ya, kayak gitu. Nah, salah satu contohnya selain kotak pesan, window location. Caranya seperti ini. Kejawab nggak kira-kira pertanyaan si Sasmita? Hah? Terjawab, Pak. Sudah jelas, Pak. Oh, lah, terima kasih sudah bertanya. Kalau kamu mau nampilin tulisan. Terima kasih, Pak, jawabannya. Iya, sama-sama. Kalau kamu mau nampilin tulisannya, bisa. Tetapi, hanya tulisan. Dia nggak bisa langsung ke alamat ini. Kayak gini nih, kamu cakep sekali, HTTPS. Keluar dia tulisan seperti itu. Nih. Klik. Keluar kan tulisannya? Nih, saya gedein. Nah, Sasmita ya, keluar ya. Akan tetapi, tulisan ini tidak bisa diklik sebagai link. Karena peruntukannya bukan ini. Dia hanya untuk string aja. Untuk nampilin. Tetapi, kalau mau bisa ke alamat Waitress School-nya otomatis, nah, kita tinggal window location-nya di-assign. Oke, solusinya seperti itu ya. Nah, nanti dia langsung otomatis. Misalnya kalian sudah punya web, webnya punya iklan. Nah, biar orangnya kalian dapat iklan, dapat duit dari iklan, gimana caranya? Nah, kan iklannya mesti dipasang ya. Salah satunya contohnya seperti ini. Oke? Okay. Jelas ya? Yang lain ada yang mau ditanyain? Belum ada yang mau ditanyain? Sasmita bertanya window location. Nah, terus ada lagi namanya apa tadi itu? On click alert. Nah, ini nih dibilang untuk catatan-catatan kalian. Udah, catatan yang pertama untuk inline harusnya sudah selesai karena materinya sampai ini kan, submit proses, habis sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebelum kita bahas yang berikutnya. Untuk catatan, sekali lagi bentuknya seperti ini. Apa catatan kalian setelah belajar? Kalian tulis. Apa file pendukungnya? Inilah. Nah, saya demoin nih. Saya lihat sebelum kalian bertanya nih. Yang ini saya tutup. Jadi, pertanyaan-pertanyaan kita sebenarnya akan sangat terbantu dari Google itu. Perlu nggak diapal? Sebenarnya nggak perlu diapal. Yang perlu kalian ini tahu adalah cara pakainya. Nah, saya akan reload. Hasil latihan pertemuan 6 saya adalah penulisan yang terdiri dari ini, nah, kalian lengkap kan, on click
filenya apa? Nah, saya meriksa latihan kalian itu untuk nilai tugas kalian ya bentuknya yang seperti ini. Yang saya bilang kualitasnya kayak gini kan lengkap nih. Berarti untuk poin pertama dia dapat poin full. Saya tinggal ngeklik nanti benar nggak dia ikut latihan? Klik. Oh, ternyata benar. Benar otomatis. Oh iya, otomatis kapital. Bentuk email saya masing-masing ketik, ketik angka. Ah, ketik sesuatu. Ketik NIM. Klik. Oh, bisa. Nah, berarti saya proses karena emailnya bukan ini. Nah, berarti udah. Oh, ini nih harus sampai 23 maksimal misalnya. Ah, 10, 20. Nah, proses udah selesai. Berarti ini file pendukungnya aman. Untuk kasus pertama selesai. Itulah yang saya minta selama ini yang saya bilang catatan-catatan itu. Karena kalian perlu nyoba. Oh, ternyata kalau mau kapital pakainya ini. Oh, kalau mau begini pakainya ini dan seterusnya. Nah, sekali lagi sebelum saya bahas di yang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan tentang inline JavaScript? Ada? Lewat ya. Sofidi, Sasmita, Reza, Ramadan, Dea, Cynthia, nggak mau nanya? Udah, Pak. Oke, saya lewatin kalau nggak ada. Berikutnya apa? Kita bahas penulisan untuk internal JavaScript. Ya, apa yang dinamain internal? Oke, internal berarti dia ada di dalam satu file dengan si HTML itu. Kita coba nih. Buat file baru, new text document, silakan buat file baru. Nanti saya demoin sampai kita nguploadnya ke GitHub ini. Jadi kalian udah ngerjain, selain ngerjain latihan, udah ngerjain yang namanya ya untuk dapetin absen dan tugasnya. Berarti ini namanya internal.html. Silakan buat file baru dengan nama internal.html. Yes. Kalau belum, minta tunggu ya kalau belum. Kalau sudah, ya boleh diamin aja, nggak masalah. Kalau belum, jangan diam-diam aja. Klik kanan, karena kita mau lanjutin dengan sublime, buka dengan sublime. Nah, apa yang mesti kita ketik? Sama seperti yang inline. Inline pun sebenarnya di awal nanti belum ada isinya. Sama dengan internal. Tapi di index, kita udah bisa ngisi. Apa yang mesti kita isi di index? List. Oke. Penulisan JavaScript internal. Nah, apa nama filenya? Internal.html. Persis kayak yang inline tadi, tetapi isinya kita kembangin jika sudah kita sambil latihan baris demi baris. Kita lihat. Sekarang internal ini diapit dengan A. Ngomong-ngomong, kalau kalian lupa cara ini, nanti boleh tonton ulang videonya ya. Berarti saya apit AA seperti ini. Karena A ini butuh link, saya tambahin href. Herefnya apa? Isi sama persis dengan internal. Kalau ketinggalan, sekali lagi kasih tahu, minta tunggu. A href internal.html. Karena kita sudah tahu sebelumnya ada target untuk kebuka di tag baru, pakailah target kebuka di tag baru. Nah, untuk yang latihan kedua, sudah selesai kita bikin listnya. Oke, bentuknya seperti ini. Penulisan JavaScript internal, ahref internal HTML target blank. Hasilnya apa? Hasilnya kalau kita reload di index, tek, reload, nanti ada yang seperti ini. Kalau kita klik, memang isinya masih kosong ya. Memang belum ada, belum kita apa-apain. Tapi kita udah jatahin. Penulisan JavaScript internal, catatan kalian apa saja? Nah, ini baru kita mau nyatat nih. Oke. Sampai ini ada yang belum bikinnya? Yang kedua. Untuk yang ketiga, keempat, dan seterusnya, caranya sama. Persis seperti ini.
Ada kayak belum? Berarti sudah semua ya. Kalau sudah, yang inline saya tutup. Nah, saya masuk ke internal. Oke. Saya akan demoin lagi caranya langkah demi langkah. Kalau dihadapkan seperti ini, ada script seperti ini, mulai dari mana? Ingat, yang terluar dulu, form. Berarti, tanda lebih kecil, form, form tag, enter, enter. Form buka, form tutup, sudah. Nah, script ini mana? Nanti, habis form. Adanya method, berarti di dalam form, method, enter, post. Actionnya saya kosongin. Nanti baru kita pakai yang begini nih. Form, method, post. Actionnya kosong. Nah, kalau sudah, baru mulai isi nama. Input, input text. Tipenya adalah text. Nah, kali ini pakainya ID. Untuk main di JavaScript, bisa ID, bisa name. Tapi umumnya kita mendapatkan elemen tuh isinya dari ID. Nah, ID-nya namanya text nama. Untuk ID wajib unik. Misalnya ada dua nama. Satu nama yang biasa, satu nama pacar. Berarti satunya text nama atau text nama 1 atau text nama 2 untuk yang kedua atau text pacar. Jangan dua-duanya text nama. Kalau ID harus unik. Nah, kalau sudah gimana? BR. Catatan saya, kan saya sambil dengar video nih, misalnya saya sebagai peserta perkuliahannya, berarti yang namanya ID harus unik. Nggak boleh sama. Itu catatannya. Ceritanya kan kalian nonton video juga nih nanti. Ya, cara bikinnya seperti itu. Dengerin. Oh, ada catatan seperti itu, dicatat. Jadi nyatatnya bukan di kertas lagi. Kemudian apa? Setelah BR, saya ketik nama pacar. Input lagi, enter. Tipenya text, name-nya ganti ID. Txt pacar. Udah dua. Kemudian apa? BR lagi. BR lagi, butuh satu tombol untuk proses. Input, submit, value-nya proses. Udah sampai ini. Akan tetapi, ini namanya form HTML. Kalau kita klik pun dia nggak terjadi apa-apa. Seolah-olah nggak ada tulisan apa-apa. Nah, bisa terjadi tulisannya gimana? Sabar. Buat form seperti ini, dua buah inputan. Nah, ini nih kurang nih, TEXT. TEXT pacar, TEXT nama sama TEXT pacar, ID-nya unik. Ada kalau nama orang tua, jangan nama lagi, berarti nama ortu, ya kayak gitu. Usahakan ID dan name jangan mengandung spasi. ID maupun name, objek di form, jangan ada spasi. Nah, kayak gitu catatan juga. Nggak ada spasi ya, nggak ada spasi. Kalau sudah gimana? Ini bukan name nih, value. Input type text, ID. Kita belum bahas name di sini. Kalau udah masuk PHP, nanti baru kita bahas name. Nah, kalau udah selesai gimana? Yang saya bilang, saya simpan, saya reload, sekarang udah ada formnya. Nama Wawan, pacar, Meli. Saya proses, nggak terjadi apa-apa. Ya memang, karena belum selesai, belum ditangani. Nah, penanganannya gimana? Bisa kita tambahin script yang namanya JavaScript. Kita lihat ya. Sekarang, untuk nulis script JavaScript ya, ini JavaScript yang namanya JavaScript internal. Nah, berarti catatan saya, JavaScript internal ditulis dengan script. Nah, seperti itu.
Berarti di titik-titik-titiknya adalah isi skripnya. Nah, sekarang di sini berarti saya tulis skrip. Ini nih boleh, ada boleh enggak? Karena kita pakai Sublime, kebetulan dia kan otomatis nih. Ya, biarin lah. Karena pakai Sublime, dia otomatis, biarin. Kalau mau lebih sederhana, boleh dihapus seperti ini. Enggak masalah. Itu tuh karena Sublime-nya dia yang habis kita ngetik skrip, langsung keluar lengkap. Kalau sudah, saya lanjutkan seperti ini. Var itu sendiri adalah nama variabel. Nama. Nah, isi variabelnya apa? Ini cara penulisan di JavaScript. Var nama Johannes. Johannes itu adalah string. Var pacar, variabel pacar adalah kamu. To upper case. Nah, variabel ini kalau belum diapa-apain, belum ada output ya, ya dia nggak keluar. Var name, nama adalah Johannes. Var pacar, kamu adalah to upper case. Nah, sekarang gini, agar ada outputnya, yang saya bilang belum ada output tuh seperti ini. Saya reload, kan belum ada apa-apa nih. Nah, kita lihat kelanjutannya. Di sini kebetulan ada dokumen get element by ID, teksnya nama, teksnya pacar, sesuai ID. Itulah yang kita get. Bukan kita get. Ya, di get, tapi value-nya adalah kita isi. Nah, sekarang gini. Dokumen get element by ID dalam kurung tanda petik txt nama. Nah, txt nama saya value-nya adalah dari variabel nama. Nama yang ini ya namanya ya, dimasukkan ke value objek txt nama. Kita tes. Sekarang keluarlah nama Yohanes tadi. Nih ya, nama sekarang keluar nama Yohanes. Yohanes Setiawan. Saya simpan. Saya reload di sini. Yohanes Setiawan. Berarti value-nya teks nanti otomatis terisi dengan variabel JavaScript tadi. Oh, berarti setiap kali ngeload value itu atau nilai itu bisa langsung diisi dong, Pak. Ya bisa, kayak gini contohnya. Nah, kalau udah berarti tinggal di copy yang ini. Yang kedua kan pacar. Berarti txt pacar. Value adalah pacar. Saya reload. Yohanes Setiawan, pacarnya kamu. Nah, kamunya tapi tadi itu kecil. Kok sekarang jadi bagong, jadi kapital ya, karena ada to uppercase. Nah, sesuai materinya dokumen ini udah. Terakhirnya alert pun bisa kita tambahin di sini. Jadi perintah-perintah JavaScript tuh kayak alert dan segala macamnya bisa digunakan inline, bisa digunakan di internal juga maupun eksternal. Bedanya kalau kita menggunakan beberapa perintah, ini nih script internal ini untuk yang banyak perintah. Kalau yang di inline, saya tulis aja dari sini. Kalau inline digunakan untuk satu perintah JavaScript, kalau internal bisa untuk banyak perintah. Nah, eksternalnya apa? Sabar. Ini udah to uppercase, to uppercase, to uppercase mirip dengan yang bahas sebelumnya. Nah, kalau sudah gimana? Ada alert. Alert pun bisa dari variabel. Nah, berarti alert nama ada simbol plus, mirip dengan bahasa Java. Pacar plus, plus itu untuk menggabungkan antara string dengan variabelnya. Nama ini, alert nama adalah yang di atas nih variabel, pacar ini adalah yang di sini. Pacar yang tengah-tengah adalah string. Kalau saya tambahkan pacarnya, berarti gini. Nah, catatannya apa di sini? Simbol
plus untuk menggabungkan trik. Nah, ceritanya itu. Kalau nggak salah di VB juga pakai ini kalian kalau menambahin kotak pesan. Kotak pesannya apa? Ada tulisan apa? Tambahin isi txt apa? Ya, txt kita tambahin dengan plusnya. Jadi plus ini bukan penjumlahan, melainkan untuk gabungin string. Kita tes. Saya enter. Yohanes Setiawan pacarnya kamu. Wah, kamunya besar. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ceritanya dia kan ngerjainnya berurutan nih. Dia value-nya diisi-diisi, tapi yang paling kelihatan tuh adalah alert ini. Nah, karena kenapa? Alert tuh biasanya untuk yang pertama. Pertama kali tampil ya alert. Yohanes Setiawan pacarnya kamu. Yohanes Setiawan kamu, uppercase, capital. Baru dia input. Udah selesai, baru dia nampilin. Oke. Nah, untuk bahas internal nih, scriptnya kebetulan hanya seperti ini. Yang wajib adalah ID. ID itu unik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai ini? Halo? Halo, halo? Adakah yang mau bertanya? Untuk internal JavaScript, adakah yang mau ditanyakan? Mengenai scriptnya sendiri, bukan hanya seperti ini ya, sangat banyak scriptnya. Kebetulan yang saya tunjukin ini adalah cara pakainya. Jadi kalau kalian nemuin, oh diapit script-script, itu berarti script yang internal JavaScript punya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sasmita nggak mau nanya lagi? Nggak, Pak. Si Ferry Kurniawan? Ramadan? Nggak, oh, enggak. Ramadan? Enggak, Pak. Oke, terima kasih. Apa cukup jelas berarti sampai ini? Yang saya tunjukin adalah cara-cara penulisannya. Oke. Cara penulisan, kalau secara inline itu berarti sebaris. Kalau scriptnya agak banyak, disarankan menggunakan yang internal. Contohnya internal tuh yang kayak gini nih. Ya. Biasanya juga script internal ini digunakan untuk membuat fungsi di JavaScript. Nah, misalnya saya balikin nih, berarti kalau saya ngisi apa, nanti keluarnya apa? Misalnya, console. Console log, saya isi nama kali ini. Saya tes ya. Kalian sambil lihat nanti baru dicoba. Ini nggak ada di slide PowerPoint-nya. Console log nama. Kayak gimana nyoba console itu? Jadi gini, kalau kalian reload, ini kan langsung keluar nih pesannya. Supaya apa? Supaya ngasih tahu pengunjung web kan, atau yang akses web. Langsung kelihatan. Ada tapinya. Suatu saat, kalian nggak mau ada pesan seperti ini, kan lucu kalau kita lagi coding, apa ya isi nama, apa ya isi pacar. Kalau tampil ke orang kan jadi ketahuan pacar kita namanya siapa. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang rahasia, biasanya kita manfaatinnya di console log. Caranya gimana? Klik kanan di browser, pilih inspect, cari kata-kata konsolnya. Nih. Nah, ada tulisan Yohanes Setiawan. Saya ganti nih, pacar. Saya tekan F5. Yohanes Setiawan pacarnya kamu. Oke, kamu. Oke, berarti sah nih ya. Kalau saya matiin alertnya ini, saya tinggal ganti isi alert. Masukin ke sini. Nama pacarnya pacar. Saya tekan F5. Yohanes Setiawan pacarnya kamu. Tapi nggak ada lagi alert-alert itu. Nah, jadi ceritanya alert itu untuk ngasih tahu orang. Console log ini untuk kita aja yang tahu, untuk ngelihat kira-kira udah bener belum variabelnya terisi. Nah, saya coba cara yang lain, cara kebalikan nih sekarang. Saya coba Yohanes Setiawan Japriyadi. Cak-caknya saya klik proses tadi ya. On click, nanti keluar nggak Yohanes Setiawan Japriyadi misalnya. Nah, Yohanes Setiawan klik proses, berarti harus ada tombol proses. Cara nyarinya gimana? Tombol proses itu kan on click juga. Nah, berarti nih
submitnya belum tentu submit. Berarti caranya nih, kalian bisa mengcombine yang saya kasih tahu ini sambil googling seperti ini. On click button JavaScript. Kata kuncinya seperti itu. On click event. Nah, lihat aja di contoh ini. Button on click my function, click me. Try. Click me. Hello world keluarnya. Script. Nah, mirip kan yang tadi script. Yang kita lagi coba nih script. Nah, kalau mau ada satu lagi, misalnya seperti ini. Saya tambahin. Nah, bedanya ini bukan submit. Kita coba sekarang. Scriptnya pun dua macam. Ada click me, saya tambahin tombol click me, BR. Nanti silakan kalian terapin juga di kalian. Nanti saya tunjukin script ini, kalian terapkan. Script ini saya copy. Nah, bisa nggak seperti ini? Bisa. Asal jangan tumpang tindih. Jangan seperti ini. Ini udah yang tumpang tindih. Kalau dia di luar, mana tadi? Nah, kalau di luar kayak gini, masih bisa copy. Dia terdiri dari yang baru. Nah, dua scriptnya. Saya mesti ngapain di sini? Nah, dokumen get element by ID kan value nanti tuh. Isinya hello world. Isinya adalah ini. Kalau mau berarti variabel itu, saya console log-nya misalnya. Console log. Nah, seperti ini. My function, click me. Kalau diklik apa? Panggil function ini. Functionnya ada yang di bawah. Saya mau nama lagi, misalnya nama yang baru nih. Nah, tapi bedanya ada yang beda nih. Kalau nama itu adalah saya ngambilnya dari value ini, apa yang saya isi di nama text nama nanti keluar di sini. Sekarang pacar ini adalah apa yang saya isi di sini tersimpan di variabel pacar. Nah, kita lihat ya apa yang membedakannya. Satu saat di submit, satunya saat ini. Malahan belum di submit karena kita JavaScript, jadi kan dia langsung jalan. Nah, ini nih on click nih. Kita lihat. Ini saya tutup. Saya coba reload. Yohanes Setiawan, pacarnya kamu. Sudah ada tombol click me. Yohanes Setiawan Japriyadi, pacarnya Sofini misalnya. Click me. Yohanes Setiawan, pacarnya kamu. Ini kan dia nge-reload lagi. Nah, on click my function. Kebaca enggak sekarang? My function, apakah kebaca? Console log, nama pacarnya, nama. Nah, sementara untuk kita remark seperti ini. Jadi ini benar-benar nggak ada scriptnya dianggap. Coba reload kosong. Yohanes Setiawan Japriyadi, Sofini, klik me. Nah di sini nih tadi tuh mana dia udah kegedean, langsung terclear otomatis. Console log nama pacarnya, function. Sofini. Coba lihat ya pelan-pelan ya. Ini clear console, show console. Mata. Ini gak usah nih. Skip. Not available, click me. Ya, di situ ada tulisan pacarnya. Ya. Ada tulisan. Get element. Pakai alert lah coba. Daripada langsung ini. Alert. Nama pacarnya. My function dipanggil. Coba akses. Yohanes Setiawan, Sofini, klik nih. Yohanes Setiawan, pacarnya Sofini. Oke. Nah, maksud saya, yang seperti ini, bisa juga dipanggil melalui klik my function. Untuk sesuatu yang panjang, umumnya orang menggunakan internal JavaScript yang contohnya seperti ini. Nah, di sini yang mau saya bilang adalah, kalau kalian lihat di sini, ya, kebalikannya. Nama tadi saya set dengan isi yang statis, yaitu Yohanes Setiawan, pacar kamu.
di sini saya ngambilnya apapun yang saya isi di nama dan pacar, nanti keluarnya seperti itu. Kita coba ulang lagi. Ini kan yang console log. Nah, saya coba Yohanes Setiawan, jangan Yohanes Setiawan lah, Ferry Kurniawan. Pacarnya adalah Rere. Saya klik B, Ferry Kurniawan, pacarnya Rere. Jadi, apapun yang kita ketik di sini, dia akan ngikut. Oke, ini ceritanya. Beda, kalau tadi ngeset, value adalah ini. Kalau ini kebalik, variabel adalah value-nya dari yang kita isi. Nah, sampai ini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Sofini? Oh, Sofini. Ya, Pak. Ada mau ditanyakan? Nggak, Pak. Oh, lah, Sasmita? Nggak, Pak. Sintia? Oh, Sintia nggak ada. Dea? Nggak, Pak. Oh, berarti kalian tinggal coba aja lah ini ya. Tinggal dicoba, maksudnya kayak gimana. Dua-duanya saya nih kasih lihat nih di sini. Nanti, kalaupun skripnya ini belum sempat kalian coba sekarang, nanti habis videonya saya upload, kalian coba aja. Nah, intinya skripnya serupa, tapi tak sama. Nah, kalau mau to uppercase gimana? Berarti saya tinggal naruh di ujungnya nih. Pacarnya biar kapital. Berarti to uppercase-nya di sini. Saya coba reload nih. Saya ketik Ramadan. Sasmita. Sasmita. Saya klik me. Ramadan pacarnya Sasmita. Sasmitanya udah kapital. Berarti tinggal ditambah di titiknya. Titik ujungnya. Nah, baru dia keluar. Oke. Okay. Alert sudah beres. Nah, itu yang dibilang internal JavaScript. Kuncinya ada di ID. Oke, berarti di sini yang kita mesti kasih catatan adalah dokumen get element by ID. Udah simpen. Itulah catatannya untuk si index. F5. Penulisan JavaScript. Nah, udah. Nih, udah dapat dua catatannya. Dua poin. Oke. Selesai. Berikutnya adalah yang eksternal. Nah, cara bikinnya seperti ini. Saya tunjukin lagi. Hampir berakhir kok. Nih, hampir berakhir. Ada lagi ini. Console log tadi. Nah, habis ini selesai. Sampai 14. Kita udah sampai yang ini. Jadi, dikit lagi selesai lah nih. Lihat ya, biar lebih cepat. Berarti, di File Explorer, ini kita udah bahas yang ketiga, disebutnya adalah New Text Document lagi. Silakan dibuat. Namanya adalah external.html. Nah, yes. Buat file baru namanya external.html. External.html ini ngapain? Untuk menunjukkan cara penggunaan script yang JavaScript untuk menggunakan JavaScript yang eksternal. Oke, cara-caranya gimana? Code-nya adalah ada form. Kenapa sup ini? Ada apa sup ini? Lanjut ya. Nah, kenapa dibilang eksternal? Karena kita menggunakan script source-nya. Tunggu ya. Apa? Bangun tidur langsung. Ini mana laptop? Ayo harus lanjutkan. Oh, ini pertama terus. Sofi ini sudah. Oke, kita lanjut.
Kenapa dibilang eksternal? Karena kita menyimpan file JavaScript-nya dengan ekstensi .js di luar file HTML. Nah, ini ada hubungannya dengan pacar-pacar tadi. Berarti yang perlu saya lakukan adalah sebenarnya isi si pacar. Nah, ini tadi ya. Saya copy semua aja nih. Copy semua, paste di eksternal. Saya simpen karena isinya sama persis. Jadi kalian tinggal ngambil lagi. Nah, tombolnya masih sama. Bedanya apa? Yang on click ini. Bedanya yang on click ini nggak ada tadi karena saya tambahin. Saya hapus. Ininya tetap sama. Nah, ada div ID. Berarti di sini saya tambahin br div ID adalah hasil, berarti tutup div. Nah, nilai awal. Nama input. Habis sama script terakhir. Script source-nya apa? Nah, berarti tinggal ngetik script. Nah, ininya tinggal diganti src. Script source diambil dari mana? Tengah-tengahnya ini kosong. Karena apa? Kita ngambil file. File JavaScript itu sendiri berekstensi sekali lagi .js. Jadi kita butuh bikin file baru dengan nama file JS sesuai yang disebut. Buat di sini dengan nama new text document. Nah, namanya file JS. Yang penting titik JS di ujungnya. Klik kanan, buka dengan sublime lagi. Kalau udah dibuka dengan sublime, apa isinya? Nah, isinya yang ada di sini nih. Prom. Ada konfirmasi nih. Ya, di sini ada konfirmasi. Saya kecilin dulu nih. Nah, var nama adalah ini berupa variabel. Variabel nama yang diinput langsung dari JavaScript-nya. Nah, berarti kalau mau cepat, saya langsung gini aja ambil, saya jelasin nih. Oke, saya simpan. Internal saya close dulu. Yang ini saya benar-benar hapus. Nah, apa sisanya? Sisanya adalah form method nama input br hasil script source. Source-nya ini adalah file js.js. File ini namanya bebas, tetapi ekstensi ujungnya adalah .js. Di file js-nya, file js isinya adalah tanpa script lagi. Nah, saya tinggal ngambil yang ini nih, copy, paste. Nah, sekarang penjelasannya. Var nama prom. Prom itu kalau di VB mirip dengan message box yang jenisnya untuk konfirmasi atau ada yang untuk isiannya. Nah, sedangkan ya ini sama prom. Alert tadi kan hanya informasi tanpa bisa diisi. Promnya input box kalau di VB. Kemudian apa? Value-nya diset dengan nama dan dengan pacar. Kemudian ada kotak peringatan. Nah, ada namanya confirm. Confirm itu sama lah jenis message box, tapi yang untuk confirm, confirmation-nya. Nanya yes atau no, atau oke atau cancel, kayak gitu. Kita coba jalanin aja dulu nih. File eksternal. Saya buka di browser. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya ya. Nah, masukkan nama kamu. Ferry Kurniawan. Oke. Masukkan nama pacar kamu. Sofini.
di oke. Nah, Ferry Kurniawan pacar Sofini, di oke. Apakah Sofini menyintai Ferry Kurniawan? Nah, Sofini nih yang bisa jawab nih. Sofini. Oh, Sofini. Masih ada nggak Sofini ini ya? Iya, Pak. Nah, nih Sofini ada pertanyaan tadi tuh. Ada, Pak. Hah? Diulangi ya. Ada ulang di sini. Diulangi, tunggu. Ferry Kurniawan. Sofini. Ferry Kurniawan pacar Sofini. Oke. Apakah Sofini menyintai Ferry Kurniawan? Jawabnya? Jawabnya apa Sofini? Oke, apa cancel? Yo, masing-masing lah nih. Cancel. Oke, cancel. Asik, rebut Sofini ah dari Ferry Kurniawan. Ya enggak? Berarti kalau tadi diulang ya, diulang. Kalau jawab oke. Ferry Kurniawan. Sofini. Klik oke atau iya-nya. Ferry Kurniawan pacar Sofini. Oke. Apakah Sofini menyintai Kurniawan? Oke. Semoga Ferry Kurniawan dan Sofini bahagia selamanya. Nah, berarti sudah ada kondisi. Di JavaScript sudah bisa diterapkan yang namanya percabangan juga. Nah, kita lihat code-nya. Jadi, yang dijalani pertama kali apa? File JavaScript ini sebenarnya yang dijalanin. Nah, kenapa saat kita load pertama kali, catatannya ya, berarti catatan ketiga nih, saya tinggal copy. Lupa tadi. Nah, berarti namanya adalah, kan mirip lah cara penggunaannya kan? External.html. Berarti JavaScript eksternal. Nah, sekarang gini. Dari catatan, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya ini, penulisan JavaScript eksternal yang dibaca ternyata adalah JavaScript duluan, baru ke HTML. Itu catatan pertamanya. Sebagai bukti apa? Formnya belum muncul. Form itu tadi kan yang HTML nih, formnya nih, form. Nama pacar. Nggak ada tapi formnya di belakang ini muncul. Baru ada kapan? Nama pacar. Oke, pacar. Nah, baru munculnya setelah JavaScript di load. Kenapa? Ya memang gitu dia sifatnya, bawaan browser ya. Jadi, nama dan nama pacar label proses yang ini yang ada di form baru muncul setelah JavaScript selesai dilakukan. Nah, kemudian yang mau saya jelasin tentang file JS-nya ini. Var nama. Bedanya, kalau tadi kan kita dari input ini ya, input HTML. Yang kali ini bedanya adalah dari input yang berupa prompt milik JavaScript. Variabel nama merupakan prompt, masukkan nama kamu. Isi namanya apa? Nah, berarti ada tuh uppercase. Namanya walaupun kita ketik kecil, Ramadan misalnya, kecil, kalau saya udah klik OK, kesimpan di variabel nama. Nama pacar kamu, yang ini, masukkan nama pacar kamu. Yang kedua, Sasmita misalnya. Saya klik OK lagi. Udah dua, itu uppercase. Ramadan pacar Sasmita. Dia nge-get, dokumen get element by ID. Ini nih, tapi nanti nih dia setnya nih. Nama dan pacar kan belum tampilan formnya karena JavaScript belum selesai semua, tapi dia sudah ngeset isinya yang ini tadi, teks nama walaupun kosong awalnya sekarang diisi nama dari nama yang diisi pertama, pacarnya diisi ke teks pacar adalah nilai dari teks pacar ini. Kemudian alert, nah alert yang sekarang yang tampil di spec say Ramadan pacar Sasmita, ini dari perintah alert yang sekarang. Kemudian ada kotak dialog konfirmasi, confirm, di oke. Apakah Sasmita menyintai Ramadan? Kan ceritanya bisa jadi Ramadan pacar Sasmita, tapi mencintainya belum tentu. Maka ada konfirmasi. Apakah yang sekarang tampil ini code-nya? Pacar itu dari variabel pacar tadi, Sasmita menyintai Ramadan, nama. Jika konfirmasi ini dijawabnya true atau oke, nah ini juga berfungsi nanti saat untuk tombol ngapus. Kalau jika dipilih hapusnya oke, maka baru ngapus data. Jika cancel, ya apa ceritanya? Kalau true, konfirmasi true,
true, kalau dia milih true yang oke okay nih, maka di hasil tuh nanti semoga bahagia selamanya. Saya pilih oke. Semoga Ramadan dan Sasmita bahagia selamanya. Semoga ini dan ya inilah hasilnya. Selain itu, berarti ini yang gini nih gabungannya. Selain itu bisa direbut. Asik rebut A kata dia. Berarti kalau mau diulangi F5 Sasmita di cancel. Asik rebut Sasmita ah dari Ramadan. Masih ada kesempatan karena Sasmita tidak mencintai Ramadan. Nah, kayak gitu, pakai else. Harusnya di algoritma juga kalian ada belajar model-model begini nih. Ada if, ada else. Nah, itu ceritanya. Sama, ini udah mulai penggabungan juga. Pakai simbol plus. Pakai if, dan seterusnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai ini. Halo? Belum ada mau bertanya? Sampai materi ini belum ada yang mau ditanya? Lagi dicoba. Oh, lagi dicoba. Oke, saya tampilkan ya. Nih. Oh, ngomong-ngomong, ini ada nih di file presentasi, yaitu file PowerPoint ini. Tinggal copy paste aja nih. Yang penting kalian tahu itu untuk apa. Yang penting, code itu tahu untuk apa. Alert kotak pesan, confirm kotak konfirmasi. Jika ya, apa yang terjadi? Jika tidak, apa yang terjadi? Kalau ada pertanyaan yang kaitan dengan web, silakan ditanya ya. Jangan sampai terlalu jauh. Ingat, udah mau UTS. Nanti saat UTS, tahu-tahu pusing. Karena UTS-nya adalah gabungan. Yang lain, belum ada mau pertanyaan? Jangan malu bertanya ya. Ini disebut percabangan atau kondisi. Nanti di PHP ada juga bahas kayak gini. Jika ubah mau ngapain, jika hapus mau ngapain. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Makin dikit aja orang-orang kita ini. Tinggal si Dea, Ramadan, Sofini, dan Ferry. Pak, ini Sriwan, Pak. Enggak ada paket, Pak. Oh, ya udah enggak apa. Jadi dia ke rumah saya, Pak. Oke, tidak masalah. Join berarti ya. Iya, kalian kerja sama lah, enggak masalah. Yang penting materinya tuh sampai intinya. Karena tujuan akhirnya ya, kalian yang ngikutin ujian kan. Nah, kalau ada yang kurang jelas, jangan malu bertanya. Apakah sudah? Nyobanya sudah? Dan apakah berhasil? Apakah ada yang belum? Apakah ada yang belum selesai nyobanya? Ya, diam juga. Udah apa belum ya yang eksternal? Halo, para pemirsa. Dea, Ramadan, Sofini, Ferry. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, eksternal sudah. Intinya apa yang membedakannya? Cara penulisannya. Kapan menggunakan yang eksternal? Eksternal JavaScript digunakan jika sudah sangat banyak. Nama dulu, tulis nama.
kapan digunakan jika sudah sangat banyak kode atau script JavaScript ya. Ya, jadi daripada penuh satu halaman webnya digunakan yang eksternal ini. Itu bedanya. Kalau sudah, nah, kalau kalian nge di yang eksternal ini kan ada pertanyaan, masukkan nama kamu, bisa dikosongin kan, nama pacar kamu, sehingga siapa pacarnya siapa, kosong. Solusinya apa agar tidak kosong? Manfaatin while ini. Nah, while ini taunya gimana manfaatinnya? Kayak gini nih. Jadi, kalian tinggal ngambil aja. Nggak perlu dihafal, yang penting ada contoh bener aja satu. Bisa kalian kembangin. Nah, awalnya begini, saya masukin ke dalam. Sekarang namanya bisa dikosongin nggak? Saya coba reload. Masukkan nama kamu. Masukkan nama kamu. Selama kosong, dia nggak bisa. Namanya Rere misalnya. Saya oke. Baru dia lewat ke berikutnya. Jadi kalau mau nambah lagi, pacarnya harus diisi juga gimana? Sama persis caranya. Nah, pacar, nama, pacar. Udah. Hanya seperti ini. Kalau mau tetap bisa, kalau harus tetap diisi. Saya kosongin, nggak bisa. Rere, oke. Nama pacar. Lupa namanya. Lupa. Intinya kalau nggak diisi, dia nggak bisa. Harus diisi, baru dia bisa. Jadi, Rere pacar DFRT. Nah, oke. Semoga Rere dan DFRT bahagia selamanya. Hanya cukup modif seperti ini. Oke, harusnya udah bisa lah. Berarti kalau mau ada catatan lagi, agar prompt tidak kosong, gunakan while. While itu untuk mengulangi. Ulangi selama nama itu belum ada. Not. Tanda seru ini not. Jika nama itu belum true, atau nama itu belum ada, maka baru diisi variabel nama ini. Tampilin terus variabel prompt masukkan nama kamu. Kalau dia udah benar, nah baru dia lewatin. Kalau selama belum ada, adain gitu dia. Nah, kalau belum beres lah, intinya belum diisi, ulangi terus while itu mengulangi. Di JavaScript pun ada perulangan. Nanti silakan dicoba lagi. Nah, saat input harus diisi udah. Yang ini nih ceritanya console log tadi sudah sempat saya tunjukkan juga. Ini bisa kalian coba lagi lah, tambahkan di sini. Berarti LI-nya adalah console log. Console log nampilinnya kayak gimana? Klik kanan, inspect, cari tulisan console. Nah, itulah console log-nya. Oke. Console log itu adalah yang tab console, console tulisannya. Itu untuk ngelihat script-nya jalannya sampai mana tanpa orang lain lihat. Dalam artian kalau alert kan langsung kelihatan sama orang. Nah, console ini kita selaku programmernya yang ngelihat. Nah, ini ada quiz untuk kalian. Silakan dicoba. Bocorannya, yang ini nih data pribadi ini disebutnya legend. Nanti cari aja form legend. Terus kalau rapi seperti ini caranya gimana? Bikinlah menggunakan table. Jadi di dalam form ada table. Atau di dalam tabel ada form. Boleh kayak gitu, bolak-balik. Oke, ini supaya rapi berarti apa? TD pertama, TD kedua, TD ketiga. Oke. Kira-kira mau saya tunjukin nggak sekarang? Halo? Atau nggak perlu? Anak-anak? Mau, Pak. Mau, yaudah. Yuk. Tapi nggak sampai selesai ya untuk menghemat durasi kita. Caranya gimana jawabannya? Nah, berarti list yang terakhir kan kalian bikin kayak gini kan? List yang ini untuk console.html, yang ini untuk quiz kan? Quiz.html kan? Untuk jawabannya, ya nggak? Kalian boleh googling intinya. Nah, nanti kita
saya tunjukin kalian googlingnya caranya gimana. Habis itu selesai materi pembahasan kita. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini untuk file index, harap kalian silakan melanjutkan ya. Saya tunjukin cara menjawab kuisnya. Berarti buatlah file kuis HTML kan? Boleh kalian hidupin mic-nya. Mic kalian tuh agar bisa lebih saya tahu posisi kalian udah sampai mana. Buat file quiz.html sudah? Sudah, Pak. Oke. Okay. Yang lain? Intinya ngebuat file kosong namanya index.html pula quiz.html. Masih kosong. Sudah? Sudah, Oke, okay. Kalau sudah lihat dulu yang diminta tuh apa. Yang diminta nih adalah pasti ada form kalau input-input kayak gini nih. Pasti ada form. Dan kalau kalian lihat rapi, pasti ada tabel. Nah, saya bilang bebas mau form dulu atau tabel dulu. Kalau mau tabel dulu, berarti bukalah tabel. Nah, tabel. Tabel buka, tabel tutup. Berarti di dalam tabel, nanti ada form. Nah, kayak gini. Form. Silakan buat seperti itu dulu. Table form form. Tujuannya agar rapi. Sama seperti ini. Karena apa? Kalian tabel harusnya kalian sudah pelajari. Form sudah juga di peran sebelumnya. Sudah. Seperti ini dulu, sudah? Halo? Sudah, Pak. Oke, silakan diaktifkan mic-nya, jadi bisa langsung jawab. Nah, kalau kalian lihat, si form ini dibungkus dengan sesuatu bungkusan. Ini disebut legend. Nih, coba kita cari. Legend form HTML. Intinya nggak perlu diapal, cukup tahu aja itu apa. Form HTML legend tag. Penggunaannya gimana? Kita lihat. Ada field set legend. Nah, field set legend. Field set legend. Kemudian apa? Coba try. Mirip kan dengan tadi di blog. Ya. Mirip dengan yang soal quiz. Di blog. Bedanya tulisannya data pribadi. Di sini personalia. Berarti ada kata-kata fill set. Nah, setelah form ada tulisan fill set. Berarti di sini fill set. Di dalam fill set ada legend. Tetapi bukan Mobile Legend ya, di sini legend, legend tok tulisannya. Contohnya yang kayak gini. Berarti nanti ada namanya first name, label, label, first name, atau input. Kita coba pendekatan yang lain, tapi saya hanya perlu fill set sama legend. Kalau sudah, di sini tulisannya apa? Data pribadi. Kalian aktifkan aja mic-nya, biar kalian saya tahu posisi kalian udah belum apa belumnya. Data pribadi, tinggal ketik data pribadi. Nah, saya coba simpan sampai ini. Bener nggak sih? Keluar. Saya reload. Saya buka file quiz ini. Ternyata benar, ada di blog data pribadi. Sekarang isinya yang belum. Nama, masukkan nama. Nah, kalau udah mulai seperti ini, kita lihat. Satu untuk kolom sampai ke komentar, dua untuk kolom titik dua, tiga kolom untuk input-input ya. Nah, berarti di quiz ini, di dalam form, di dalam field set, oke, saya mesti ngisi apa? Di sinilah yang namanya TR. TR. TR tag. Di dalam TR ada TD. Nah, kolom pertama, baris pertama ini kolom pertamanya adalah nama. Berarti saya ngetik nama. Kalau kurang jelas, silakan langsung ditanyakan ya. Kolom keduanya adalah titik dua. Cara tahunya gimana? Setelah nama, ini kan sejajar semua nih, titik duanya. Berarti kolom keduanya adalah titik dua. Kolom ketiganya baru input. Berarti
Berarti di sini adalah input tipenya adalah text, name-nya adalah misalnya kalau mau lengkap ya text nama, tapi hanya huruf. Nanti kita coba nyari di Google kalau hanya huruf gimana JavaScript-nya. Berarti kalau mau ada tulisan merah, kita bisa manfaatin inline CSS. Nah, bilangnya seperti ini. Bintang hanya huruf. Kalau bintang hanya huruf, yang keluar adalah... Nah, hanya huruf. Berarti mau nggak mau pakainya label nih. Label nama ini. Label TR. Dia nggak bisa digabungin yang model seperti ini. Caranya gimana agar bisa... Ya, mau nggak mau, di dalam TR nih harus masukin legend atau apa. Fieldset data, nama hanya huruf. Tapi yang mau saya sampaikan nih, hanya huruf, dimintanya merah. Berarti gimana? Kalau mau lebih enak, coba saya menggunakan span. Style, ini inline CSS. Karena berupa warna, berarti color. Red F5. Saya coba baris yang ini. Udah bener, hanya huruf merah. Masukkan nama Anda. Nah, ada tulisan masukkan nama Anda, tapi abu-abu. Beda dengan ini. Ini kan hitam, ini abu-abu. Itu dibilangnya placeholder. Masukkan nama Anda. Simpan. F5. Udah, sampai kita... Baris pertama ini udah. Tapi kita mau dia hanya huruf. Nah, kita cari aja. Keywordnya kan hanya huruf. Hanya huruf JavaScript. Input hanya huruf JavaScript. Cara nyari di Google. Input hanya huruf JavaScript. Enter. Cara membuat wajib huruf. Nah, sekarang cara implementasinya. Di Google udah kita cari. Udah dapat. Cara makainya gimana? Kita cek. Membuat validasi harus sebuah function. Dia bilang, oke, nggak masalah. Nah, kita coba nih sekarang. Kalau dia bilang function, seperti yang kita pelajari, berarti itu menggunakan yang jangan inline, tetapi yang eksternal. Internal. Eksternal boleh, internal boleh. Kalau mau langsung seperti ini, script. Type JavaScript, ambil semuanya yang diisi nih, copy, function validation, ini saya tunjukin cara pakainya, validasi, document, get element by ID, dia nama, kita belum ada kan, ID-nya, berarti ini ganti ke ID, agar nggak bingung antara variabel dengan elemen, saya ubah jadi txt nama. Berarti ini saya ganti. Nama adalah, nama Anda adalah alert. Masukkan nama Anda, forward wajib huruf. Nama adalah ini, nama fokus, return false. Nah, kita lihat sekarang. Dia akan nampilin alert setelah validasi hurufnya beres. Kita tes. Baris ke satu sudah, baris ini sudah, baris ini sudah. Nah, functionnya sudah, script-script sudah. On click baru dia validasi. Jadi bukan on key press. Kita cek sekarang. Hanya huruf on key press. On key press berarti kalau mau ada tombol, tombolnya di paling bawah kirim. Kolom ketiga. Berarti saya mesti ada TR. Ininya kosong. Kosong itu ditandai dengan dan NBSP titik koma. Yang lain masih aman? Kosong ditandai dengan titik koma. Titik koma dan NBSP titik koma. Yang kosong yang nggak kelihatan ditandai dengan dan NBSP titik koma. Kemudian tombol itu. Nah, di sini kalau orang ini nyontohin adalah cukup button. Berarti saya cukup button aja nih. Button, saya tinggal ngambil. Nah, di antara titik saya ganti on click validation. Inilah validasi JavaScript yang saya bilang itu. Cek.
Di sini kan maunya kirim, berarti cek ini ganti kirim. Simpan. Saya tes sekarang. Enter. Masukkan nama Anda. Saya baru masukkan nama Anda dan kirim. Nama dan kirim. Sama kan? Ah, yang diminta sama. Yang ini kalau mau ada spasi, ya tekan aja spasi. Dan NBSP titik koma. Nih, karena saya bilang dan NBSP titik koma itu untuk spasi, berarti pakainya gini. Nah, simpan. Dia agak menjorok ke dalam. F5. Nah, kalau kurang, tambahin lagi. Kita coba sekarang. Saya ketik angka. Saya klik kirim. Masukkan nama Anda. Format wajib huruf. Nah, masukkan nama Anda. Udah benar nama Anda adalah SDD. Ada tapinya. Kalau mau ada return confirm tadi gimana? Nah, di sini ada validasi. Berarti alert ini sementara kita matiin. Ini kita matiin. Ceritanya gimana agar dia berganti? Kan udah tahu validation. Berarti saat ngisi nama, kalau secara contoh tadi, contoh saya on key yang di atas tadi, biar kalian gampang memahaminya sebelum pacar-pacar. Nah, on key down adalah return. Berarti on key down mana tadi? Masukkan nama. On key down adalah validation. Validation. Buka kurung, tutup kurung. Kita tes sekarang. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau tidak match, langsung kosong. Bener nggak? Kita cek. Ini cara menggunakan kode orang lain. Kenapa kode orang lain nggak langsung jadi? Ya karena bukan sesuai keinginan kita. Coba nih. Ini aman, tapi saat saya menekan angka, yang terjadi adalah... Nah, hilang. Saat menekan angka, baru hilang. Jadi, mestinya gimana? Mestinya berarti saat else itu bukan ngilangin value-nya. Tetapi nggak boleh intinya masukin angka. Atau return-nya return langsung return false. Nah, seperti ini ya. Return false ini saya pindahin. Jangan, tapi... nih, nggak perlu. Value-nya jangan dikosongin. Karena kalau value-nya kosong, ya hilang dia. Saya coba reload. Masukkan nama Anda. Nah, ini return false ternyata belum berfungsi. Karena apa? Value-nya nggak kita apa-apain. Return false. Return ininya return true. Berarti kalau match, return true. Coba lagi. Berfungsi nggak dia? Masih dan belum diapa-apain, karena name of, name value tadi belum diapa-apainnya. Return value, nama fokus. Ini bakal ngosongin, biar nggak kosong gimana? Nah, kita coba modif. This value adalah hasil replace. On key down adalah return dari ini. Nah, berarti return dari validasi huruf. Jika match, maka nama Anda. Dia akan baru ditampilkan. Jika salah, dia tidak ditampilkan. Nah, sekarang kita perlu modifnya lagi. Validasinya akan dilakukan tiap kali. Validation, 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 this, validation, huruf. Validasi huruf, jika match dengan validasi huruf, maka aman. Jika tidak, maka false. Berarti nama value-nya mesti di-replace tadi. Value replace dengan angka atau dengan huruf, wajib huruf. Mesti dicoba lagi. Ini kan nggak terjadi nih. Dikirim, nggak terjadi juga. Nah, dikirim karena apa? Perintahnya sudah kita disable. Berarti kita modif sekarang. Validation, alert-nya coba dihidupkan. Dites, reload. Bukan saat tombol kirim saya klik, tapi di sini. Masukkan nama Anda. Format wajib huruf. Angka, nama Anda adalah S. Angka, masukkan. Format wajib huruf. Format wajib huruf. Tuh.
keluar semua. Nah, masukkan nama Anda, form wajib huruf S, 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 nama Anda adalah S, tapi dia berulang. Efektif gak? Yang ini kurang efektif. Nah, kita coba cari yang lain. Karena uploadnya dia saat di situ. Hanya teks, coba. Kalau mirip, kita lewatin. Coba manfaatin yang lain. Ini siapa tahu kalian nemuin. Ada, nggak bisa di zoom nih. Ada code seperti ini. Harus huruf. Required on key press. Nah, kita coba sekarang. Ini saya copy. Copy semualah sampai sini. Tapi saya remark. Saya maksudnya dibuang. Untuk kalian membandingkan. Di sini on key press, on key down. Ya, mirip-mirip lah. Saya ambil. On key press. Hanya huruf. Jadi, yang kalian temui di Google pun bukan berarti langsung bisa digunakan. Kayak contoh gini nih lah. Tapi yang nyari yang bisa digunakan gimana? Coba cek. On key press return harus huruf. Nah, berarti fungsinya adalah harus huruf. Ini. Saya tinggal ngambil. Karena kita udah tahu teori dasar tadi. Mana yang dibilang internal, mana yang eksternal, mana yang inline. Nah, berarti ini saya tinggal remark. Edit, edit, comment. Block. Nah, saya sudah remark. Saya tes sekarang. Simpan. Berhasilkah yang ini harus huruf? Ya, tinggal di reload. Masukkan nama. Tek, tek, tek. Nah, benar. Ternyata angka tidak bisa. Jadi, perlu digunakan yang mana? Ya, yang harusnya yang bisa. Yang ini saya mengajak gak hapus agar kalian tahu perbedaannya yang mana harus digunakan. On key press return, harus huruf, event. Ini eventnya. Dia menggunakan karakter code. Mirip dengan key code tadi. Ya, jika ini alfabet nih. A, Z kecil sampai A kapital, Z kapital. Nah, udah berhasil untuk nama hanya huruf. Nah, sekarang kita coba rapikan data pribadi ini harusnya masuk di field set. Berarti table. Ledger data pribadi, tabelnya di sini. Tabelnya di sini. Nah, harus ada table di dalam form F5. Baru dia rapi. Hanya huruf, beres. Yang lain masih memperhatikan nggak kira-kira nih? Halo? Dea, Ramadan, Sofini, dan Ferry? Apakah kalian masih mengikuti? Apakah sudah tidur? Apa gimana? Masih, Pak. Oke, aman berarti Ramadan ya. Jadi kesimpulannya yang di Google bukan berarti udah bisa langsung digunakan. Tidak jawabannya. Terus gimana caranya biar bisa digunakan? Carilah yang lain. Kayak saya tadi kan. Yang pertama bukan jadi berarti dia bisa langsung digunakan. Kita coba yang kedua. Kalau nggak berhasil juga yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Nah, yang ini udah pertama, yang kedua, di percobaan kedua. Berarti aman. Harusnya kalian pun tinggal meneruskan yang ini. Karena sudah ada jawabannya. Saya coba menjawab yang berikutnya. Saya contohin sampai email aja nih. Field set sudah selesai. Berarti saya tinggal copy aja. Kalian lihat, kenapa saya bilang tinggal copy? Nama, email, mirip. Mirip. Ya, merah-merah, mirip. Saya tinggal copy mulai dari TR sampai TR lagi. Copy. Paste. Tinggal ganti tulisannya. Email. Masukkan email Anda. Nah, serunya seperti ini. Kalau kuis ini, karena kita belajar JavaScript, yang dibilang email, tipe email, itu bukan JavaScript. Nah, biar bisa JavaScript gimana? Hajar semua pakai teks. Ada tapinya. Ini TXT email. ID-nya txt email. Saya tunjukin juga caranya gimana menggunakan Google tadi untuk kalian mencarinya. Format email yang benar. Format email yang benar. Nah, kita cek keluarnya seperti ini. Code-nya apa agar email ini benar? Kita cari lagi. Validation email JavaScript.
Nah, email validation. Cek, cek. Ada dua langsung yang saya buka nih. Validate email. Nah, mirip-mirip dengan tadi tuh. On key press. Validate email. Ini tapi setelah kita ngeklik tombol kalau fungsi ini. Beda dengan yang di dia ini. Jika karakter code-nya adalah ini, maka begini. Beda. Nah, validation. Ya, ada script, ada input. Sayangnya dia setelah diklik submit, yang ini kurang seru. Jadi kita cuekin dulu lah nih. Nah, berarti kata kunci tambahannya validation email on key press JavaScript. Nah, sampai itu dulu. Saya coba cek yang ini. Warning, warning, warning. Validate email sama event here. Coba buka. Sama. Nah, ID validate. Button. Sayangnya dia triggernya button. Kita langsung aja mau dari input tuh. Karena lebih sederhana. Daripada orang kecewa sudah ngisi. Tahu-tahu salah. Nah, penting kita dari awal dibatasi inputnya. Ini lewatin. Nah, ini apa nih? Dokumen create display. Ini udah beda nih. Dia manualnya. Nah, kita coba yang ini. Key press tadi. Saya coba maksimal. Ini. Nah, coba yang ini. On key up validate email. Nah, ini ada nih. Kita tes. Selesai nggak orang nih? Add comment. Ya, aman. Coba tes. On key up validate email. Nah, ini sudah dua. Saya tunjukin cara menjawabnya. Berarti, mana? Masukkan email. Berhenti sampai sini. On key up-nya validate email. On key down, ada on key press. Nggak masalah. Validate email. Berarti ada function validate email. Nih. Copy, caranya ada dua fungsi gimana? Ya tinggal gini lah, paste. Email adalah, nah sesuaikan dengan yang kita, text email. Label error sebenarnya nggak usah. Label error nih dihapus aja lah. Label error nggak usah. Nggak usah, return false sama return ini. Return false sama return true, invalid dia bilang. Coba aja dihapus dulu. Return true jika expression, if not expression. Antara dua, kalau enggak kebalik posisinya. Kita coba dulu. Simpen. Mana tadi? Ini reload, masukkan email. SSS. Pager masih bisa, add masih bisa, add cw.com masih bisa. Terus berfungsi apa enggak ini ya, nih yang jadi pertanyaan nih. Nah, kita coba, berarti mau enggak mau ada label ini supaya ada keterangannya. Keterangan dari di label error setelah email di sini. Nah, berarti saya mau nggak mau nambahin satu label error berupa div di sini karena ngikutin coding yang dia. Berarti div class div id tadi tuh, id get document get element by id. Nah, label error tulisannya apa? Awalnya kosong. Kemudian, kalau ini, maka tulisannya begini. Kita tes sekarang. Ini sementara saya matiin. Simpan. Kita reload. Nah, masuk format email yang benar. Kan tadi itu sudah ada tulisannya. Kalau invalid karena belum selesai ya. Nah, udah benar dia hilang. Ya sebenarnya benar juga sih. Ya tulisannya kayak gini.
yahoo.com invalid, harus ada depannya. Oh, ternyata dia udah benar dari awal karena saya hapus tuh jadi tidak benar. Berarti saya format email yang benar, coba saya tambahin di span ID-nya error. Ini saya coba hapus. Saya coba simpan format email yang benar. Oke. Invalid email address, tapi tulisannya bukan invalid tadi tuh. Format email yang benar. Nah, kita ambil aja karena perintah quiznya seperti itu. Save, simpan. Reload lagi. Testing email saya asal-asal, format email yang benar disuruh. Oke, saya tulis benar. Aman dia. Kalau ada sama dengan udah salah. Kalau nggak ada add-nya. Oh iya, ternyata udah benar. Ya udah, berarti jawaban kedua sudah benar. Hanya huruf udah benar. Tadi itu kalau mau ada tampil tulisan berarti mirip-mirip dengan yang di sini. Saya coba return false. Return false. Berarti di sininya kasih seperti ini. Oke. Dia otomatis nih. Return false dan tulisannya adalah label error mirip dengan yang tadi. Var ini sudah label error yang berikutnya label error apa nih tadi itu ya, nama ya, nama label error nama ya, benar karena nama yang paling atas. Kemudian kalau udah ini berarti label errornya adalah, nah label error nama adalah span yang ini, span ID sama dengan ini, hanya huruf tulisannya karena kita mau menyesuaikan dengan yang di situ. Coba tes F5 hanya huruf. Nah, saya coba saya ulangi ya. Kalau belum ada hanya huruf, sama tulisannya seperti ini dua nih, hanya huruf format email yang benar. Hanya huruf format email yang benar. Nama Anda saya ketik normal, nggak ada peringatan, tapi saya ketik angka hanya huruf. Nah, lebih baik seperti ini. Kemudian saya ketik huruf lagi baru hilang. Format email yang benar. Saya bikinnya salah pura-puranya. Dia makan, dia akan tampil tetap seperti itu. Nah, saya pura-puranya udah benar sekarang. Nah, benar. Tapi saya tambah simbol tambah, itu jadi gak benar. Nah, berarti udah. Dua yang kepakai, udah. Tinggal kalian ikutin yang berikutnya. Maksimal 8 karakter. Maksimal 8 karakter. Berarti bukan max lang ini. Kalau lengthnya password, saya contohin satu lagi ya, habis itu stop ya. Jangan sedih. Ramadan Ferry Dea dan Sofini juga Ferry. Saya contohin satu lagi. Untuk password, cara bikinnya gimana? Sama persis juga. TR kan kok satu inilah maksudnya, satu apa mereka nih? Satu template. Tinggal kalian copy TR buka TR tutupnya. Tinggal ganti emailnya jadi password. Berarti passwordnya bisa diganti dengan password. Bedanya apa? Bedanya adalah txt password tetap. Bedanya kita nggak menggunakan max length di sini. Karena kalau udah lebih, dia baru tampil maksimal 8 karakter. Placeholder, masukkan. Karena tidak diminta, ya udah kita hilangin. Nah, validate emailnya beda lagi. On key up validate password. Pura-puranya seperti ini. Nanti saya tinggal copy ya tadi. Label error password. Apa tulisannya? Maksimal 8 karakter. Padahal orang biasanya minimal ya. Ini maksimal. Maksimal 8 karakter. Maksimal 8 karakter. Oke, tulisannya sudah ada. Saya coba lagi. F5. Maksimal 8 karakter. Sama dengan yang ini. Nah, sekarang kita coba.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya kalau udah 10 dia baru tampil tulisan maksimal 8 karakter. Nah sekarang gimana? Kita perlu tahu secara logikanya password ini berapa sih panjangnya. Berarti strlen javascript disebutnya apa? Length-nya di sini. Tuh, length. Nah, berarti cara pakainya, kalau kita udah tahu, validate password. Copy. Bukan ini yang di copy. Nah, validate password. Dokumen yang diambil adalah txt password. Nah, ini bukan email lagi, melainkan password. Password. Copy di sini. Nah, sekarang label error untuk password. Berarti kalau expression-nya apa? Bukan expression kali ini. Berarti ini bisa kita hapus. Nah, sekarang jika kan kita mau ngambil length-nya, string-nya adalah password, variabel n-nya adalah password length. Berarti jika, nah, n-nya lebih besar dari 8 tadi ya, baru tampil pesan. Apa tadi ya? Tutup lainnya, tutup. Maksimal 8 karakter. Copy. Maksimal 8 karakter. Saya tes. Benar nggak yang terjadi seperti itu? F5 di quiz. Karena belum sampai 8, dia belum ada. Tapi kalau udah lewat, gini aja deh. Supaya gampang nyobanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 digit, saya copy, saya paste. Masih aman ya. Saya tambah satu lagi. Saya hapus satu. Saya tambah 1, 2, 3, maksimal 8 karakter. Ya udah, berarti kalau dia 8, nah, nggak ada tulisan. Oke, berarti udah terjawab nih. Selanjutnya kalian coba ngelanjutkan apa yang saya udah sampaikan ini. Nah, kalian coba, kalau nggak ngerti silakan tanya. Maksudnya, Pak, udah nyoba nih di nyari di internet misalnya caranya ini, kok belum bisa juga? Nah, silakan tanya. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana mengupload file-file yang sudah kita coba ini. Kita ceritanya sudah selesai nyoba di komputer. Udah finish lah maksudnya. Pak, ini latihan saya. Absennya kan udah tadi. Nah, caranya gimana? Berarti di GitHub-nya. Nah, ini kan. Kita kan folder 6. Apa yang kita lakukan? Add file. Upload file. Nah, di drag filenya. Filenya apa? Tadi saya udah bikin di folder demo. Tinggal ambil. Ya. Pastikan udah disimpan semua. Tarik, lepas, tunggu. Ini kalau kalian udah selesai semua ya. Makanya nyobanya di komputer aja, di laptop, di commit. Tinggal tunggu. Nah, kalian tinggal kirimin lagi ke saya nanti. Cek dulu, tapi folder 6 bener nggak sudah ada file kita index? Ini kan masih file readme-nya nih. Coba index, titik, HTML. Kalau dia belum ke font, berarti belum selesai. Nah, kalau sudah gimana? Internal. Gini nih yang tadi tuh. Ya, ini yang kita pelajari, kan? Nah, ini not allow karena dia berupa JavaScript tadi. Jadi, cuekin aja. Yang penting kalian udah benar. Ini apa? Klik pesan. Oke. Nah, benar. Oke. Saya akan ngecek kayak gitu tuh. External. Oke. Nama kamu, Rere. Ferry. Ferry, pacar Ferry. Apakah Ferry menyukai? Oke. Nah, inilah yang kita pelajari. Tapi kali ini udah di GitHub. Quiz. Berarti saya tinggal
quiz HTML, enter. Nah, udah kalian tinggal nyontek yang quiz ini tadi kan, tinggal kontrol U dapat codingnya yang tadi, tinggal kalian lanjutkan. Nah, sampai ini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Kepada Ferry, Dea, Ramadan, Sofini. Dea, Ferry, Ramadan, Sofini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dea, Ferry, Ramadan, Sofini, adakah yang mau ditanyakan? Saya udah nunjukin di video ini cara ngerjain latihannya sampai udah selesai nih. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Yuhu. Belum, Pak. Belum nyoba, Pak. Iya, berarti belum ada pertanyaan ya? Belum, Pak. Kalian tinggal nonton lagi video yang sedang saya rekam ini, nanti saya upload ke YouTube ya. Kalau kurang jelas silakan tanya lagi ya nanti ya. Intinya cara bikin kuesnya pun sudah saya tunjukin. Cara nguploadnya pun sudah saya tunjukin yang tadi tuh. Oke? Nanti silakan kalian coba maksudnya. Oke, anak-anak? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Yuhu. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau belum ada, ini rekamannya saya stop dulu, ya. Habis itu saya share link YouTube-nya agar kalian bisa nonton lagi caranya bagaimana ya. Oke? Iya, Pak. Ini saya pamit dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahannya. Selamat siang. Semangat belajarnya intinya. Jangan takut bertanya. Oke? Kuncinya itu. Silakan bertanya, jangan merasa malu ya, di grup Telegram itu tanyanya agar saya bisa mantaunya. Tanyalah biar teman kalian juga tahu apa yang kalian tanya. Nah, sekian, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi dan salam di luhur, tetap sehat ya. Saya tutup ini ya. Terima kasih. Dadah. Iya. Dadah.